Okay, good evening, everyone. Melinda speaking here. On behalf of FOSI Committee, it is my pleasure to welcome you here tonight in the 28th FOSI Online Talk Series. I hope you enjoy your dinner and ready to see the presentation. Amid this COVID-19 outbreak situation, hope everybody doing well. Stay at home and keep physical distancing. I would like to extend my gratitude to our sponsor, Noble Energy Resources, for funding of this Zoom platform. With us together already joined the FOSI committee, Mas Riki, our General Secretary of FOSI, and the rest will join us soon. We're glad to inform you that we have established the FOSI YouTube channel. We uploaded all the videos from the previous talk already. Don't forget to subscribe and like the channel and please enjoy the video. And today's talk will be uploaded as well. The committee is always trying to keep the consistency in organizing this online talk series, then we can learn together through this platform. Therefore, we are more than happy for feedback and suggestion. I would like to thank you for joining us and get ready to be excited for a while. The topic will be major areas of geology in which ethnological information is potentially useful. A case study from Kutai Basin, Indonesia. The registered participants is about 150, so we'll be waiting for others for joining us. Moving right along, it is now my pleasure to introduce our guest speaker. Really honored to have Dr. Eri Arifullah. He is a consulting geologist, sedimentologist, ethnologist, and paleoecologist. Many thanks for sparing your time this evening. I believe most of you know him very well, even met him already. Later, I will let him to introduce himself prior to start the presentation. And the materials will be shared for our documentation. If you can see in the chat box, she shared to us already the presentation materials. And later, if you need our help, please wait until the end of the session. We will send a bit later. Well, before I hand over to our guest speaker, as usual, please allow me to give you some rules in order to make this meeting running smoothly. I would like to get your attention for a moment. First, I recommend all participants to mute the audio and switch off your video during explanation from presenter to maintain a good connection. Second, the presentation may be recorded for rescreening within the FOSI platform. Third, a Q&A box can be found in the icon panels, usually at the bottom of your screen. Please enter your name for the committee. Later on, my colleague Mas Riki will collect after the presentation. It will be answered live by Pak Eri. Later on, you might turn on your audio or video to deliver your questions. We can see, let's see how it goes later on, how many questions arises for this presentation. And hope everybody is fine. If so many questions arises, we will have a break in the middle of this presentation. Just put your name in the chat box and committee will notify the presenter to answer the question. So well, ladies and gentlemen, please enjoy the talk and please welcome Pak Eri Arifullah. Thank you. Silakan, Pak. Okay, thank you very much, Melinda. By the way, our audience majority or all is Indonesian. Yeah. I don't know what sort language, which language I use tonight. I think yes. We use bahasa ya Pak. So okay, bahasa Indonesia. Yeah. Yep. Okay. Boleh, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Thanks for attending ya. Jadi semua tema yang saya hadirkan di sini adalah bagian dari tesis master dan PhD saya di Kutai Basin. Jadi saya fokus pada iknologi dan sedimentologi. Pak Eri, sorry. Ya. Ini ya. Masih terlihat tidak full slide ya. Mungkin bisa di full slide nggak ya, mungkin yang screen-nya? Karena ini ada, masih kelihatan kayak ada next slide-nya gitu. Masih seperti outline dia. Oh gitu? Iya. Gimana, Mel? Di aku soalnya kelihatannya masih ya, seperti ada tiga slide gitu, ada kayak notes-nya gitu kelihatan di bawah. Oke. Ini coba saya dulu ya, sebentar. Iya. Pak Eri pakai double screen. Ini lebih bagus ya. Ya. Oke, okay, ya.
Ya, oke. Okay. Ya, ya, jadi makasih Pak ya. Terima kasih ya. Jadi riset saya ini adalah bagian dari PhD maupun master saya. Jadi ini adalah akumulasi ya dari riset saya di Delta Mahakam pada saat saya S2 dan di pada saat S3 ini juga saya juga melakukan riset yang sama di Cekungan Kutai. Jadi saya berpikir ya yang pertama teknologi ini adalah relatif ilmu yang baru ya di Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah saya berpikir juga bagaimana caranya ini yang relatif baru itu ingin saya sampaikan semudah mungkin dengan demikian banyak orang Indonesia itu yang bisa memahami apa teknologi itu. Sebentar ya. Ini kayaknya ada masalah saya ini. Sebentar, Bang. Sebentar ya. Masih ini ya? Masih, Pak. Ini nggak full screen kelihatannya, Pak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini sebentar ya, saya benahi dulu. Ini kayaknya ada masalah juga nih saya ini. Oke. Okay. We have Ali Jafri ya, yeah, and also Pak Win ya. Yeah. So this talk oh, will yeah. be in the mixed language ya, yeah. between Indonesia and English. Oke. Okay. Masuk juga ya. I hope it's okay ya. Oke. Ya. Thank you, Pak Ali. Thank you, Mr. Ali, yeah, for coming. No problem. It's I'm sorry, sorry. No, it's okay. Yeah, okay. We can see the full screen already, Pak. Wah, masih juga ini. Sebentar dulu deh. Ini gimana ya kalau double screen, tapi saya masih bisa nggak ya? Coba di flip, Pak. Apa? Swap ini, Pak. Swap screen. Di pilihan apa di screen yang satu lagi Bapak pilih ada swap presenter gitu presentation di atasnya pilihan sini Bapak di zoom ini slideshow lagi slideshow ya yeah. Ini play saya kan pakai keynote ini oke okay. Jadi saya bukan pakai PowerPoint-nya Windows ya nah ini kelihatan full screen Pak sekarang full screen oke okay. Oke okay, full screen ya thank you very much sir. Sebentar ya, sebentar. Oke. Okay. Oke, okay, jadi saya itu berusaha untuk menunjukkan bahwa apa menyajikan satu presentasi bagaimana caranya teknologi itu bisa understanding for Indonesian peoples, especially for students. Jadi dengan demikian itu saya menganggap bahwa saya perlu menyajikan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Jadi setelah Ricky mengundang saya untuk bicara di sini, saya coba untuk ngutang-ngatik gimana caranya itu jadi mudah gitu ya. Oke, okay, outline hari ini adalah yang pertama kita akan berbicara terkait dengan teknologi at a glance ya, kemudian trendy approach, unique approach, kemudian yang keempat itu adalah a case within Kutai Basin in Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita coba menyimpulkan ya apa yang ada conclusion, mencoba apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu adalah kita coba membahas tentang teknologi at a glance ya, jadi sekilas tentang teknologi, karena dalam pertemuan ini kelihatannya itu ya jelas pasti nggak akan cukup ya, karena kalau hanya sekedar classical teknologi itu seperti apa, mungkin cukup ya waktunya untuk hari ini. Oke, yang jelas ya objek dari teknologi itu adalah trace ya, jadi trace fosil yang merepresentasikan satu behavioral. Jadi kalau behavior dalam bahasa Inggris itu adalah habit ya, the habit of animals or trace maker. Jadi di gambar yang di sebelah kiri ini, kalau kita perhatikan ya bahwa saya tidak tahu ini organismenya apa waktu itu. Tapi yang jelas di sini kalau kita perhatikan bahwa trace fosil itu atau traces di sini ini dia localized ya, terlokalisir di atraf dari ripple marks. Ya mungkin ini akibat dari biasanya di ripple mark itu terkonsentrasi seperti material organik ya. Biasanya dia terakumulasi juga mungkin pada saat stalactites ya, pada saat surut, pada saat surut, maka dia akan tertinggal di situ. Dengan demikian, saya menduga saja ini organisme itu keluar, langsung dia itu menyapu bersih yang ada di trough dari
triple marks tersebut. Oke ya. Satu yang terpenting juga dalam ignofosil itu adalah atau trace fosil itu umumnya trace fosil ini exposed ya. Dia bisa terlihat gitu loh sebenarnya dengan mudah. Tapi ini subjektif juga ya. Tapi kalau misalnya orang itu atau geologis itu terbiasa, mungkin kelihatannya itu akan benar-benar terlihat ya. Jadi sebenarnya practically easy to obtain and to observe ya. Jadi mudah sebenarnya itu kalau kita melihat ya dari outcrop. Misalnya dari gambar di atas ini kelihatan ada satu pola ya, the pattern itu yang seolah-olah dia bergerak, the animal move from left to the right ya. Ini kelihatan sekali nih. Ya mungkin saya gampang bicara ini karena saya seorang ethnologis ya, jadi relatif mudah lah untuk ini. Tapi juga ini juga perlu proses panjang ya sampai kita bisa memahami bagaimana ini, apakah ini trace fosil atau tidak ya. Kemudian di gambar bawah ini, nah kalau ini betul-betul kelihatan ya, ini adalah ofiomorfa ya, dari kelihatan dindingnya ini memiliki semacam apa kerikil-kerikil gitu ya, padahal ini juga bukan ya, tapi ini adalah penguat supaya ofiomorfa ini tetap eksis ya di dalam di sini. Ini kita untuk mempelajari behavioral. Kemudian yang di tengah ini kelihatan juga ya bahwa trace fosil ini mungkin ini orang banyak yang bilang jangan-jangan ini adalah collapse structure ya. Ini struktur collapse gitu ya. Tapi saya mungkin melihatnya akan berbeda juga. Jangan-jangan ini sebenarnya juga adalah trace fosil dan ini terbukti di bawahnya ini adalah ada trace fosil yang mirip seperti ini apa ofiomorfa. Kemudian di sebelah kanan ini ya, kalau diperhatikan juga ini adalah ripples ya, ripple cross stratification ya. Ya mungkin kita akan concern di sini dengan ripple cross stratification, tapi jika kita perhatikan lebih dekat ya, ini apa gitu ya? Ini seperti cincin ya, ya look like the rings gitu ya. It's called ini disebut dengan ofiomorfa ya. Nah, dia ofiomorfa kadang-kadang juga vertikal gini, kadang-kadang juga kelihatannya seperti ini. Nah, jadi dari gambar-gambar ini sebenarnya kalau kita bisa lebih intens ya melihat outcrop itu, dia sebenarnya practically easy to obtain and observe ya. Oke, ini ada beberapa prinsip ya yang saya modifikasi dari Ekdel et al. Ya, 1984 ya. Yang pertama itu adalah jejak atau trace itu represent of behavior ya. Jadi trace fosil itu sebenarnya merepresentasikan satu behavior ya, habit itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ya, ini kalau kita ngelihat dari gambar ini ya, yang kedua ada satu an animal produce several traces. Ini seperti crab gitu ya, kepiting gitu. Kalau kita lihat ya, satu kepiting ini bisa menghasilkan 4 jenis traces satu organism ya. Kemudian yang ketiga itu binatang yang berbeda dengan behavioral yang sama ya, the same behavior, itu akan menghasilkan the producing a similar traces ya. Ini ya memang kalau dari dekat mungkin agak ada perbedaannya, tapi secara sekilas ini yang keempat bentuk ini dari A, B, C, D ini, organisme yang buat itu beda-beda, tapi tracesnya itu relatif sama ya. Kemudian yang keempat ini adalah seperti gambar ini ya, complex traces of burrow ya, itu may constructed by some animal. Saya mengartikannya dari poin keempat ini adalah jika kita menemukan complex trace fosil ya atau burrow ini, maka itu adalah bentuk dari simbiosis mutualism ya dari organisme itu tersebut ya. Kemudian yang kelima ya, ketika ignofosil itu terpreserve ya di litologi yang berbeda, in different lithologies, maka the morphology may be different, but doesn't mean the behavior is different. Ini bukan berarti bahwa behaviornya itu berbeda. Saya ambil contoh ini paling bagus itu adalah the features from Brumley 1996 ya. Ini ada 4 gambar. Yang pertama ini adalah cetakan kaki ya, human traces. Ya, jadi yang pertama foot ini kalau kaki kita dikasih tinta terus kita dicetakkan di atas kertas gitu ya. Kemudian yang B ini adalah cetakan kaki di litologi yang lempung pasiran atau pasir lempungan. Kemudian yang C ini adalah di clean sand ya, tracesnya itu di human traces. Kemudian yang terakhir ini adalah
jejak kaki yang terpreserve di substrat yang bersifat lempungan. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan berbeda gitu ya, tapi kita kan nggak tahu nih apakah the human is walking or running. Kita nggak tahu persis gitu ya. Tapi persoalannya itu adalah ini adalah jejak manusia. Nah, tapi kalau kita melihat secara umum, kita nggak ngelihat orangnya seperti apa, tapi jejak-jejaknya itu ini tinggalkan, paling tidak ya ini ada orang yang mungkin berjalan, mungkin juga lari. Tapi persoalannya satu sedang lari di pasir, satunya lagi mungkin larinya itu adalah di litologi yang cenderung didominasi oleh lempung ya. Nah ini prinsip dasar kalau menurut saya dalam memahami imnologi. Nah, jadi kalau ini tidak agak sulit ya saya menjelaskan lebih detail ya, karena kita harus lebih supaya mudah itu lebih banyak kita melihat contoh-contoh di lapangannya. Oke, saya juga ingin menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa clearly this fossil is biogenic sedimentary structure that can be a primary or secondary sedimentary structure. Ini saya citir reference dari Potter and Pettijohn, ini kebetulan ada fotonya itu ya. Jadi dalam bukunya itu berjudul Atlas of Primary Sedimentary Structure. Ini penting sekali ya untuk kita sadari bahwa ternyata tres fosil itu kita common sense-nya ya, pendapat umumnya itu selalu dianggap bahwa tres fosil ini adalah secondary sedimentary structure. Tapi sebenarnya ini adalah bisa juga menjadi primary sedimentary structure ya. Jadi short after sedimentation, then tres fosil is formed. Nah, itulah kalau dalam terjemahannya dalam Indonesia ya, dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ini ada beberapa penulis ya seperti Diepholz itu ya dan Moore Scruton. Dia meneliti di berbagai macam delta di dunia dan yang paling saya punya papernya itu dari Allen 1965. Jadi hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa fauna itu adalah salah satu yang agent yang paling penting dalam formasi atau pembentukan fabrik atau kemas akhir ya dari satu sedimennya. Saya ambil contoh gambar di bawah ini nih. Ini saya ambil dari paper saya tahun 2017 itu. Itu ada dua set gitu ya. Yang pertama set di atas itu top set itu didominasi oleh pasir, kemudian di bawahnya itu adalah kalau kita lacak ya, itu sebenarnya relik dari lentikular mungkin ya, atau flasher, atau wavy gitu ya. Kemudian ada organisme masuk di situ, langsung diacak-acak oleh dia. Nah, hasil akhirnya kan begini nih. Nah, jadi ini perlu menjadi perhatian secara khusus ya, dalam studi iknologi itu mengapa ini bisa terjadi. Nanti kita coba sedikit mengulas ya terkait hal ini. Oke, berikutnya ini dia. Ini adalah satu model yang terkenal ya dari awal-awal itu, tres fosil atau ichnofacies model yang diluncurkan oleh Seleher tahun 1967. Kalau kita lihat ya, ini secara implisit itu menyampaikan bahwa tres fosil ini seperti scolitus sampai neritis ini dikontrol penuh oleh paleobatimetri ya. Tapi persoalannya itu adalah di dalam batimetri ini, variasi paleobatimetri ini sebenarnya dikontrol oleh ini dia, seperti oxygenation, kemudian salinity fluctuation, temperatur ya, community structures, sampai akhirnya water depth gitu ya. Ya ini yang mengontrol ya. Jadi the all parameter is controlled the trace fossil here yang ada di paleobatimetri ini ya. Jadi dia mengontrol penuh sebenarnya dan hubungan antara satu sama lainnya itu betul-betul intricated ya atau kompleks ya. Masing-masing masing-masing parameter ekologi ini. Jadi saking rumitnya pokoknya hasil akhirnya itu adalah begini gitu loh. Dan ini kalau kita ngelihat water depth ini adalah atau batimetri ini adalah hanya salah satu bagian dari ekologi ya. Dengan demikian dia bukan jadi skema ini adalah not bathymetry indicator. Jadi bukan sebagai indikator bathymetry. Nah, oleh karena itu studi-studi saya sejak di PhD kemarin itu saya tidak menggunakan model ini, tapi saya membuat model sendiri gitu ya. Karena ini nanti akan saya tunjukkan apa sih sebenarnya pitfalls-nya itu.
Oke, saudara-saudara, this is ini adalah links gitu ya. Mungkin nanti kalau setelah webinar ini pengen ngeliat gitu ya bagaimana Tracemaker create the traces. Ya. I think this is a very useful for you for the preliminary understanding about the how technology. Jadi ini sudah saya lihat-lihat dan jadi is the best links ya menurut saya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah trendy approach ya. Jadi saya ingin menunjukkan jadi apa ya sebenarnya ini sesuatu yang tren lah itu. Jadi waktu saya PhD kemarin itu saya sering diskusi sama Andika, mudah-mudahan Andika ada di sini dengan Romi gitu ya. Jadi waktu itu ada pertanyaan. Jadi banyak yang nanya, kalau ketemu ini berarti lingkungan pengendapannya apa gitu kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang trendy gitu loh. Tapi kita lihat juga sebenarnya bagaimana itu. Nanti saya tunjukkan studi kasus gitu ya. Oke, ini saya ambil dari Van Wagoner ya, tahun 1991. Saya mencatat yang di atas ini adalah not optimized. It doesn't mean this is description is not it's mean, not mean not optimized, but look at this. Jadi lihat di sini ya. Jadi Van Wagoner ini mencatat bahwa bioturbation increase upward to the parasequent boundary. Jadi artinya intensitas bioturbasi itu meningkat ke arah atas ini loh. Ya. Jadi ini langsung dijadikannya sebagai parasequent boundary. Saya setuju, sangat setuju ini. Ya. Jadi di sini ada peak gitu ya, peak dari intensitas bioturbasi. Nah, disitulah menjadi sebenarnya di sini secara implisit ingin disampaikan juga oleh Van Wagoner bahwa apa namanya bioturbasi itu bisa menjadi indikator yang bagus ya atau apabila dipelajari lebih lanjut gitu ya itu bisa menjadi batas sequence dari segala ini ya apa batas sequence tergantung kita dimensinya seberapa besar gitu ya tapi kalau ini kan dia menunjukkan para sequence boundary-nya seperti apa. Dan ini menurut saya apa yang disampaikan oleh Van Wagoner ini sangat menarik bahwa dia memicu saya waktu itu berpikir, oh, ini harusnya dioptimalkan. Makanya saya tulis, it's not optimized using ichthyol fossil in geological study. Ya. Oke, kemudian ini saya ambil sendiri ya dari tesis saya tahun 2005. Ini sebenarnya juga sudah terbit di paper tahun 2004 itu kalau nggak salah. Saya juga cari-cari itu gambarnya kok nggak ada gitu ya. Pada umumnya, tren di berikutnya itu adalah kita selalu hanya inventarisir ya, ichnofosil atau trace fossil, only ichnofosil inventory. Itu aja biasanya itu kita. Jadi kita tentukan bahwa saya waktu itu ini wave dominated delta, maka isinya adalah A, B, C, D, E. Gitu ya. Nah itu aja udah. Tapi saya belum bisa, waktu itu ya, saya belum bisa melihat ya sebenarnya kontribusinya itu apa ya. Nah oleh karena itu ini ya ini ada tiga atau three apa ya three segments ya. Yang pertama ini yang the yang berwarna biru, kemudian yang berwarna merah, kemudian ini adalah yang berwarna hijau ya. Kalau dulu nih ini saya mengambil gambar ini yang terbaru ini dari Gingras ya tahun 2011. Kalau dulu itu ya, kalau dulu ini yang di atas ini cocok ya. Saya sebutnya sebagai delta plain environment ya. Ini apa apa ya? Bentuknya seperti ini maka oh ini memang saya sebut ini. Oh makanya cocok nih apa psikolignus dah, cocok dah. Tapi yang jadi masalah itu di sini nih. Ini didominasi oleh its sequences dominated by ophiomorpha. Jadi dominasi oleh ophiomorpha. Tapi saya bingung nih naruhnya itu di mana di sini. Udah, makanya panahnya langsung belok gitu kan. Nggak tahu ini apaan nih. Saya bingung memasukkan, tapi yang terjadi itu adalah saya memaksakan aja. Ada asal ada skolitos, maka masuknya di sini. Ini kan menurut saya sangat lucu ya, atau apa ya, impossible ya kita melakukan seperti itu, karena nggak match gitu loh. Ya. Kemudian yang di bawahnya ini, ya ini ada cycle yang lebih tua itu, ini sama juga ini kalau Anda lihat nih dominan vertikal semua kan maka masuknya kemungkinan kalau skolitos psikolignus gitu ya. Tapi persoalannya adalah di sini ini gabungan akumulasi dari ophiomorpha dengan skolitos. Maka dimasukin kemana ini? Nah paling mungkin di sini kan
Tapi kalau kita perhatikan juga terlalu banyak variasinya, maka ini kemungkinan adalah Cruziana ignifacias gitu ya. Oleh karena saya urungkan waktu setelah saya lihat ini kayaknya ada yang nggak beres juga waktu itu ya. Tapi itulah persoalannya itu adalah kita terlalu sering gitu ya referring to mainstream ignifossil model ya. Jadi ada ignifossil model siapa gitu ya, ketemu skolitos, maka ini adalah lingkungan pengendapan apa gitu. Jadi langsung lompat pagar kalau saya sebut itu ya. Nah kemudian satu juga yang terpenting terhadap model ini ya dari Gingras tahun 2011 ya. Ini adalah modifikasinya dari Seleher tadi yang saya tunjukkan sebelumnya. Kita tidak pernah bertanya, we are never asking how it's generated ya, how it's model generated. Ya, kita nggak pernah bertanya itu. Pakai aja gitu ya. Nah, jadi sebaiknya dalam menggunakan model-model ignifossil ya umumnya, tadi Anda juga sudah melihat terlalu banyak ecological factors influence the ignifossil. Jadi kita harus considering and comparing its regional stratigraphy. Jadi bandingkan, dia dibuat di mana, kita punya apa. Makanya yang fenomena yang terjadi adalah saya menemukan satu ignifossil grup gitu ya yang justru didominasi oleh feomorfa yang tidak bisa diakomodir oleh model ini. Oleh karena itu ya wajar saja saya akhirnya ya tidak pakai model ini sama sekali ya. Oke, yang ketiga nih. Ini tema besar kita ya. Yang ketiga ini adalah pendekatan saya sebut the unique approach ya. Jadi waktu kemarin PhD itu saya juga berpikir bahwa bagaimana sih, apa sih yang bisa kita lakukan. Walaupun ini model atau cara yang saya sebut unik, tapi agak sulit juga gitu ya. Tapi ini proses ya, perkembangan-perkembangan selanjutnya mungkin the next student itu atau PhD student bisa improve ya. How to improve the existing models from my PhD dissertation ya. Oke, okay, the unique approach ini adalah yang pertama kita akan kalau saya itu biasanya bikin sketch ya, make sketch itu determination of ignotaxon and ignofabric work ini. Baik. Nah, ini adalah satu gambar yang menarik gitu ya. Di satu singkapan di in Kutai Basin ya, it's called the Palaran Outcrop. Jadi waktu itu saya dibantu oleh rekan-rekan STT Migas waktu itu, kalau nggak salah di room ini ada depo, kalau nggak salah saya lihat tadi namanya. Ini outcrop waktu itu kami sketch gitu ya, bagaimana distribution of trough cross stratification itu kita sketch ini ya. Kita sketch rinci sekali sketchnya itu, dan saya juga tidak lupa bahwa ya kita menggunakan semacam architectural element analysis gitu ya. Dan kita ngeplot itu distribusi daripada ignifossil yang berwarna biru ini. Jadi ini tidak peduli warna ignifossilnya apa, tidak peduli lah mau ignifossilnya apa. Yang penting kita di sini terlihat adanya semacam association between the element boundaries and the ignifossil distribution. Jadi look at this ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Trace fosil ini seperti gantung-gantung gitu ya, hang out ya itu ya, gantung di sini ya di batas-batas seperti ini nih. Jadi dan uniknya ya, kalau kita perhatikan yang di lower part ini, yang di bagian bawah ini sama trough cross bed gitu ya. Tapi almost no bioturbation, ada paling nyempil kayak gini nih. Tapi yang berbeda itu justru di atas. Ini kalau kita lihat ya, kita perhatikan coba lihat intensif gak ada R-nya nih, bioturbation-nya sangat intensif. Padahal di sini saya tidak mendapatkan ya satu batas yang signifikan yang membedakan antara the lower ini di bagian bawah ini sama di bagian di atas ini. Saya tidak menemukan ini nih ya. Saya menggambar yang merah-merah ini adalah yang tentu orientasi saya adalah ke ignifossil ya waktu itu. Jadi saya menggambarkan ini adalah yang terkait. Nah, di sini saya tidak melihat apapun, batas apa itu enggak terlihat gitu ya. Tapi kelihatan sekali ini ada satu litologi sama, the similar lithologies, all of them is trough cross bed gitu ya. Tapi tapi di bagian atas itu didominasi oleh banyak sekali trace fosil, dan itu
justru akan menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa dia terkonsentrasi hanya di bagian atas gitu ya. Oke. Okay. Nah, sketch, jadi tadi itu sketch secara ini ya, outcrop ya, atau outcrop yang besar gitu ya, yang lebar. Dan berikutnya ini adalah bagaimana kita men-sketch secara rinci. Jadi gambar yang ada di kiri atas itu adalah Hamaki cross stratification ya. Jadi HCS kalau kita familiar sebutannya itu. Dan di sini sengaja saya sketch seperti ini supaya saya tahu persis gitu ya orientasinya seperti apa. Panah berwarna putih, the white arrow ini adalah it's indicated the plane bed ya, atau bedding surface planes ya. Jadi saya ingin menggambarkan, I will show you that this ichnofossil is perpendicular to bedding surface like this. Jadi dia tegak lurus di situ. Nah, kemudian yang gambar di sebelah kanan itu sama ini ya, bercak-bercak ini ya, kita nggak peduli dulu namanya apa itu ya. Yang bercak-bercak ini juga terlihat, saya gambar ini satu ini Hamaki cross stratification, ini trough cross bedding ini. Kalau kita perhatikan ya, dua-duanya ini sama, ini ichnofossilnya sama persis, tapi hadirnya pada struktur sedimen yang berbeda. Padahal kan kalau kita perhatikan, kalau kita tahu ya, Hamaki cross stratification secara sedimentologi itu juga masih perdebatan sekarang, itu katanya terkait dengan storm gitu ya. Tapi kalau trough cross bed, ini lain lagi ceritanya begitu kan, tapi sama gitu loh keluarnya ichnofossilnya itu. Tapi ini juga perlu pembelajaran lebih lanjut ya, studi lebih lanjut, apa sih hubungannya antara struktur sediment, physical sediment, the relationship between physical sedimentary structures and biogenic sedimentary structures. Jadi itu harus harus dipelajari lebih lanjut gitu ya. Oke. Unik approach yang lainnya itu adalah bagaimana kita mendeterminasi ichnotaxon ya. Itu bisa Anda bisa melihat Big Mouse tahun 2012 gitu ya. Jadi itu ada empat sebenarnya itu. Nah ini penting gitu ya. Anda ini saya menyampaikan latar belakang ini. Misalnya ya, Anda melihat satu ichnofossil bentuknya vertikal seperti ini. Kalau Anda langsung mendeterminasi di lapisan batuan, itu cara apa ya, the correct way menurut saya. Ya karena yang terkait dengan nomor satu ini, the orientation of trace fossil to the plane of bedding surface. Seperti ini kan? Ini vertikal gini. Tapi kalau ini Anda ambil, ya Anda sampling gitu ya, langsung Anda bawa, Anda kan nggak tahu ini barang ini bisa kebalik sana kemari kan. Maka yang terjadi itu adalah, kalau Anda melihatnya seperti ini, oh ini horizontal, maka namanya itu beda. Penafsirannya juga akan berbeda gitu ya. Maka the orientation of trace fossil to the plane of bedding surface ini adalah ultimate gitu ya, the critical point yang should be considered for every geologist or every ichnologist or sedimentologist to determine of ichnotaxon in the field ya. Kemudian yang kedua itu adalah tadi ini ya gambar yang mau saya tunjukkan. Ini bidang lapisan itu yang berwarna merah ini saya ambil dari Ekdel tahun 1984. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, itu ternyata ichnofossil itu kalau cobanya ada alat gitu ya, men-scanning, mungkin dalamnya itu kelihatan gitu. Tapi kan saya nggak tahu teknologi itu ada atau belum ya, teknologi untuk melihat that three-dimensional of ichnofossil in the substrate gitu ya. Kita belum tahu. Nah, yang warna merah ini sengaja saya kasih merah, karena ini saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa pentingnya kita itu tahu orientasi trace fossil terhadap bidang lapisan ya, the bedding surface-nya itu. Kemudian ini sebelum saya tulis rujukan. Tapi ini ada tulisannya, ini saya ambil dari Ekdel juga tahun 1984. Ini buku lama itu ya, tahun 1984. Tapi ini berguna ya selama saya berada di lapangan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya. Ini ya, ini sketch-nya itu jadi begini. Maka ini kan cenderung vertikal ini. Ini vertikal. Langsung aja plot di sini. Maka yang terjadi, maka yang kita baca itu adalah 5 derajat. Persoalannya ini adalah 5 derajat terhadap bidang apa gitu. Ini artinya, ini adalah bidang ini, ya plate. Ini 5 derajat terhadap outcrop plane, ya 5 degrees to outcrop planes dia, orientation ya. Nah, itu 5 derajat terhadap bidang outcrop ini.
Padahal kan kita itu tadi carinya kan adalah orientasinya terhadap bidang lapisan kan. Udah kelihatan dan jelas, ini pasti tegak lurus, gitu aja. Perpendicular to the bedding surface. Ya, jadi skemanya dari Ekdel ini berguna untuk ketika Anda menemukan flex dari ignofosil, maka ini akan menyebutkan, akan meng-guide kita itu bahwa, oh ini orientasinya berapa derajat nih daripada bedding, apa, daripada outcrop plane itu, daripada bidang outcrop itu. Nah, dengan demikian, Kak, apa, kita bisa tahu bahwa ini tegak lurus atau tidak, gitu kan. Nah, tentu ini juga berbeda dengan yang bulat ini nih. Nah, ini kan tinggal geser ke sini, maka ini kira-kira ya sekitar mungkin 75 atau sampai 45, gitu. Maka dia relatif, apa, horizontal kan terhadap bedding surface, kan. Relatively horizontal oriented to bedding surface, gitu. Jadi ini skema-skema kayak gini ini selalu saya bawa itu waktu itu ketika identifikasi ini bagaimana, tapi lama-lama juga hafal juga akhirnya itu. Ya oke, okay. Nah inilah ya, tapi ini sayangnya unpublished, itu belum saya publish ya. Jadi akhirnya itu ya, ketika kita mencoba merekonstruksi dari ini ada di disertasi saya itu, ini adalah sekelompok gitu ya, ignofosil, maka saya coba utak-atik sedemikian rupa gitu berapa tujuannya, maka kayak gini nih rekonstruksinya itu. Saya, jadi ini saya sebut dengan asosiasi talasinoides ya. Kalau kita lihat begitu kompleks ya kan di dalamnya itu kan. Wah, udah. Ini dari mana bisa saya dapat ya? Ini ya bisa didapat dari sini nih. Ya. Maka oleh karena itu ini anggap aja kayak komparator grain size lah di geologi biasanya ya, di bawah-bawah aja gitu ya. Oke. Okay. Jadi apa namanya? Penting sekali gitu ya untuk mendeterminasi ignofosil itu, catatannya itu adalah Anda harus tahu betul tiga dimensinya ya, walaupun memang nggak mungkin ya. Ya tapi ada bantuan yang paling tidak sampai sekarang tuh kalau menurut saya ini yang paling bisa membantu untuk to identify the three dimensional of ignofosil. Oke, kemudian berikutnya adalah ini yang tadi, yang pertama tadi kan kita bicara orientasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah presence and or absence of branching. Nah, ini penting nih. Karena ini menentukan nama nantinya. Ya, ya kita biasa kan butuh nama kan supaya menyingkat dari deskripsi yang panjang namanya ini gitu ya. Jadi oke. Okay. Jadi nih ya kalau kita ngelihat nih transfosilnya ini branching ini. Ya ini sudah lama nih saya ambil di Kutai Basin juga, singkapannya juga udah hilang ini. Ini bentuknya seperti ya. Ini bercabang. Lihat, orientasinya vertikal ya ini ya, terhadap bidang lapisan ini. Kemudian yang di bawah ini, orientasinya itu horizontal dia ya, terhadap bidang lapisan. Jadi, interlacinoides gitu ya. Kemudian, apa namanya, kalau ini dia vertikal, nggak ada cabang. Dan ini juga vertikal, tidak ada cabang. Ya. Ya, sampai sekarang belum ada sistematika yang ini, yang apa namanya, seperti tabel dulu ya, kita kayak mendeskripsi batuan itu waktu zamannya sekolah dulu S1 itu. Ini enggak ada, tapi yang jelas poin-poin inilah yang menurut saya itu penting sebelum kita menamakan trace fosil. Nah, ini lagi ya, mungkin ini makin rumit gitu ya kesannya itu ya, sama complicated to describe about the ignofosil itself. More complicated if we should consider the presence and absence of burrow lining. Nah, gini. Ini ya kita jangan mikirin nama dulu ya, karena itu enggak, kalau sekarang dikasih nama mumet nanti itu ya. Yang terpenting itu adalah identifikasi ini. Coba saya zoom itu. Jadinya itu begini nih. Ini kalau kita amati dengan baik ya, ini ada burrow lining namanya ini. Ini artinya apa? Dinding saya sebut. Ini seperti wall. The wall of trace fossil, ya penafsirannya nanti ada itu. Mengapa dia harus ada wall gitu ya? Seperti kita juga itu, misalnya ada longsor gitu ya, maka supaya menghindari longsor itu maka kita kasih turap gitu kan, sama modelnya itu dia. Jadi ini kita bicara satu substrat, satu sedimen yang cenderung bersifat loose gitu ya, sifatnya itu tixotrophic lah kalau bahasa sipilnya itu, kalau nggak salah ya. Oke, ini juga ya kita lihat ini seperti cincin ya. It looks like a ring. It's called, ini disebut dengan ofimorfa. Ini saya zoom di sini.
Maka yang kelihatan nih, coba lihat ya. Ini this is, ini adalah brow lining namanya ini. Ya. Ini brow lining. Mengapa ini bisa harus ada feomorfa? Ya untuk menguatkan rumahnya gitu aja. Kenapa rumahnya harus diperkuat? Ya macam-macam sudah itu alasannya itu. Oleh karena itu pentingnya kita itu banyak reference ya, banyak melihat kemungkinan-kemungkinan secara geologi di sekitar kita, di sekitar tempat studi kita, maka kita penafsirannya itu akan menarik. Belum lagi dilihat di dalamnya ini apa gitu ya. Oke, kemudian di gambar yang ini nih, yang di kanan atas ini adalah ya, ini tidak ada brow lining ini. Jadi dia bentuknya ya loss saja kayak gitu. Tapi mungkin banyak yang nanya kok bisa ya tanpa penguat ya. Ya gampang aja cara jawabnya, berarti substrat yang ada di sini nih, ini cenderung dilatansi sifatnya itu. Jadi mungkin lempungan, mungkin telah lebih terlitified ya, more litified, lebih cepat gitu ya. Jadi organisme, jadi baru aja diendapkan mungkin ya, atau dia ini sudah diendapkan beberapa saat kemudian ikhtiofosil masuk, ternyata nggak roboh gitu ya, anunya itu substratnya itu, ya makanya dia nggak akan perlu apa dinding penguat gitu ya. Nah ini kan Anda mesti sudah merasakan satu sedimentological sense di sini ya, atau pemahaman apa kontribusinya terhadap sedimentologi di sini. Ya bayangan saya ya biasanya itu kalau ketemu begini ya sudah mobile substrat namanya ini. Jadi substrat yang mobile sifatnya. Itu saya I just imagine it's related to ripple migration, mungkin turbidity current mungkin. Ya pokoknya mobile substrat waktu ketika trace maker atau organisme itu membuat ini gitu ya. Kemudian ini sama seperti ini chondritis ya, warnanya hitam. Kok bisa ya dia tidak kolaps gitu ya? Mungkin pada saat dia buat tuh ada yang kolaps. Kalau misalnya bayangannya ini adalah cacing sedemikian banyak gitu ya, harusnya banyak. Mungkin yang lain pada kolaps, ini enggak ya. Ya namanya organisme itu kita harus juga berpikir ya bahwa organisme itu fauna itu dia juga punya akal gitu ya. Dia juga bisa mendeteksi bahwa ini substratnya itu. Saya juga nggak nyangka itu ada satu paper yang menarik lagi. Saya lupa judulnya itu oleh Nathan itu. Dia melihat bahwa organisme itu ada semacam sensor gitu ya. Jadi dia tahu substratnya itu cocok buat dia atau tidak gitu ya. Oke, jadi akumulasi dari ini ditambah terakhir ini yang terkait penamaan tadi ya. Itu adalah burofil itu. Ini menarik, ini singkapan ini baru, nggak ada hubungannya sama disertasi saya. Ini saya dapatkan dari formasi Sambi Pitu ya di Jogja itu. Saya senang sekali ini ignofosil yang menurut saya keras batunya ya. Jadi kelihatan sekali semacam burofilnya. Nah ini nggak ini loh ya. Kita menafsirkan itu kenapa bisa seperti ini? Ada lamina ya, ada internal lamina di dalam burofil ini. Ada warna hitam, ada warna gelap, warna terang. Ini kan berarti ada beberapa fase gitu ya. Fase apakah ini? Ya fase organisme, kadang-kadang dia makan, BO. Gimana lah caranya untuk menekan sampai dia itu bergerak ke misalnya dari kiri ke kanan gitu ya. Ini juga sama itu ya. Ini di Kutai ini saya dapatnya ini. Pola-pola seperti ini nih. Nah, tapi tidak semua ya transfosil itu burofilnya seperti ini. Ini disebut, ini interpretasinya adalah bahwa organisme itu so active moving. Jadi the alasan dari dia moving itu ya bisa karena makan, bisa karena memang sedang membangun rumah, bisa memang itu dia menetap di situ gitu kan. Itu ya tidak bisa ngeliat ini langsung simpulkan ini nggak bisa itu. Kita harus melihat dari sekitarnya. Nah, ini harus dibandingkan sama trace fossil di atasnya kan itu. Nah, kemudian ini juga trace fossil vertikal, coba ngelihat sama ini juga ya, ada semacam burofil yang ini saya seperti lamina-lamina di lamina ini adalah yang vertikal gitu ya. Jadi ini vertikal terhadap bedding surface. Nah, ini saya ambil dari Setiaji ya. Jadi waktu itu Romi ini tahun 2017 dia sama-sama saya ke Taiwan waktu itu presentasi tentang itu jadi International Ecnofabric Workshop waktu itu di Taipei.
Jadi Romi saya minta waktu itu menyayap gitu ya, atau bikin slice ofiomorfa yang ada di Kutai waktu itu. Jadi jadi selama ini ya, kalau kita ketemu ofiomorfa itu selalu mainstreamnya adalah dia suspension ya, suspension feeder. Jadi di situ tempat tinggalnya organisme ya yang mendapatkan makanan itu dari apa, makanan yang mengawang-awang gitu ya di atas sediment water interface ya. Tapi ternyata setelah disayat gitu ya, apa bikin slice, maka yang terjadi itu begini nih. Ini warna terang, ini gelap, terang, gelap, terang, gelap. Nah, jadi bisa jadi kalau kita melihat secara megaskopis ya, itu nggak kelihatan barang ini nih, bentuk-bentuk seperti ini. Tapi setelah di-slice ya, itu maka akan terlihat adanya semacam model-model seperti ini ya, aktif burofil ini ya. Nah, itulah ya, jadi baru kita bisa menamakan barangnya apa ya. Nanti kalau apa namanya berminat, nanti saya kasih papernya ya, teknik penamaan ini dari Knaus tahun 2012. Ya, I will share the papers from Knaus 2012. That paper is a very basic, atau it's help us to determine about the ichnofossil name ya. Jadi nanti saya bagilah. Oke. Nah ini, jadi ini saya menyebutnya sebagai ichnofabric work ya. Tadi itu adalah penamaan, itu ada determination of ichnofossil ya. Tapi ini sekarang kita bicaranya itu adalah ichnofabric work, jadi pekerjaan ichnofabric. Bagaimana sih? Yang pertama kita bicara degree of bioturbation, kemudian diverse of trace fossil, number of behavior, yang keempat adalah penetration depth, yang kelima adalah diameter burrow ya. Kelihatan di sini dari sebutannya saja itu sudah bicaranya kuantitatif pasti. This is the semi-quantitative approach ichnofabric work mean. Yeah. Oke, ini adalah degree of bioturbation, itu sebutannya adalah bioturbation index. Ini sama nih, ya. Ini tinggal dikasih itu aja. Apa kita copy gitu ya? Kita apa namanya? Kita apa ya, printing gitu, baru kita laminating. Udah. Ini jadiannya aja komparator gitu ya di lapangan itu. Ada yang juga yang nanya ya bahwa ini gimana nih, kok nggak ada perkembangan sejak tahun 1889? Ya nggak tahu juga saya, tapi yang jelas menurut saya ini cukup membantu saya gitu ya. Walaupun ini tidak sempurna, walaupun tidak sempurna apa ya, despite this this scheme is not perfect, but many technologies use it. Many technologies use it. So jadi pakailah dulu ya, nanti mungkin ada yang mau meneliti lebih lanjut ya, silahkan aja untuk mengembangkan ini. Jadi saya waktu di lapangan saya masih pakai ini ya. Nah kalau yang di gambar sebelah kiri ini adalah di apa, ini adalah skema ya untuk ichnofossil yang cenderung horizontal oriented. This is for horizontal oriented ichnofossil ya. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini, the apa, di kanan gambar ini adalah untuk for subvertical oriented ichnofossil ya. Jadi ini yang vertikal. Jadi tidak usah dipedulikan litologinya apa. Tapi yang jelas kalau kita melihat kayak gini, kita sudah bisa menetapkan degree-nya, ya degree of bioturbation. Tapi ingat kita harus konsisten gitu, ya. Oke, nah beginilah contohnya ya. The examples I use the scheme of bioturbation. Jadi saya ini kan aja saya cocokkan. Oh beginilah, ya. Berarti ini indeks bioturbasinya 2 gitu ya. Kemudian yang ini saya cocokkan di sini, oh berarti 3. Dan di bawah ini makin banyak, artinya apa? Bioturbation index, jadi indeks bioturbasi yang semakin besar, itu menunjukkan apa ya, struktur sediment physical sedimentary structures, itu rework, the degree of rework physical sedimentary structure by biogenic sedimentary structure. It means the ratio between the biogenic sedimentary structure and physical sedimentary structures. It's mean of bioturbation index. So ini adalah rasio. Ya. Oke. Okay. Nah, ya tadi kita masih ingat kan tadi kita sudah mengidentifikasi, akhirnya kita sudah tahu BI-nya, ya kan?
Jadi dari gitu aja akhirnya kita sudah tahu bahwa perbanding satu Ecnofossil of Novofossil asosiasi Ecnofossil itu bisa kita bandingkan, tapi ingat bayangkan ini secara tiga dimensi ya. Dari gambar tadi itu bayangkan secara tiga dimensi itu seperti ini ya. Ini bayangkan secara tiga dimensi. Jadi jangan hanya satu dimensi ya. Oke. Nah ini di sini kelihatan sekali bahwa seperti planolites yang ini ya, bioturbation index itu adalah lebih besar ya daripada bioturbation index yang ini, dan ini juga bioturbation indexnya juga lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah jadi ada manfaatnya ya, yang penting collecting data aja dulu kan, terus manfaat interpretasinya bagaimana nanti dulu, yang penting kumpulkan aja data yang dengan benar dulu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi ya, the Ecnofabric works itu adalah the second methods is diverse of trace fossil ya. Jadi ini kita berbicara isno diversity, the number of ecnotation variation that exists within ecnofabric unit ya. Ini saya modified from Boatois dan Mangano ya. Nah, jadi gini aja. Ini memang syaratnya kita harus bisa menamakan trace fossilnya dulu itu. Ya supaya kita bisa menentukan ecno diversity ya. Ini ada istilah term of ecnotaxon ini. Ini harus betul-betul selesai dulu urusan ini nih. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini itu ada dua itu ya. Ini CH itu ya, ini OP gitu atau Ophiomorpha dan Chondrites. Berarti apa? Berapa ecnodiversity-nya? Dua gitu. Ya. Kemudian kalau ini di atas ini aja yang the same unit ini. Ini just Ophiomorpha, only Ophiomorpha. Tapi as it's clearly different with the lower set. Look at this. We can identify Rhizocorallium or Tachycnus and Thalassoenoides, Chondrites, and Planolites, 1, 2, 3, 4, maybe 5. There is no diversity in the lower bed is 5. Yeah. Jadi, and the upper bed, the upper set is just 1 ecnodiversity. Jadi, kelihatan bedanya itu loh ya. Jadi, makanya penamaan itu sangat penting di sini. Oke. Okay. Jadi kita harus tetap konsisten ya, ini adalah semping kuantitatif cara. Nah ini nih, waktu saya riset itu juga, ini penting nggak ya? Ya, is it important or not to identify the number of behavior? Jadi penting atau enggak nih sebenarnya itu ya. Jadi saya coba cari behavior itu apa sih sebenarnya. Walaupun modelnya itu, modelnya itu udah publish ya, terakhir itu oleh Fallon tahun 2015 ya, itu udah complete gitu ya. Anda silahkan baca, please you read this papers ya from Fallon et al. 2015, itu juga basicnya best from Brumley 1996 ya. Oke. Okay. Jadi kalau behavior itu adalah habits of organism towards their environment to maintain internal condition to remain constant against fluctuating external environment condition. Jadi gampangnya ya, behavioral itu adalah strategy of animal for survival. Itu aja udah. Jadi dia bikin strategi untuk bertahan hidup gitu, ya. Supaya nggak punah. Jadi sekali lagi bahwa ini juga secara implisit juga menunjukkan ya bahwa trace fossil itu adalah bukti hidup dia itu ya. Jadi benar-benar hidup dia ya. Organisme sedang hidup, dia mungkin kerja tinggal di situ, hasilnya itu ya trace fossil yang bisa the behavior could be identified ya, bisa diidentified dari trace fossil itu. Jadi pengertian behavioral itu tidak bisa kita samakan seperti behavior yang umumnya ya kita tahu ya dalam bahasa Inggris, tapi ini lebih luas ya. Jadi untuk bertahan hidup aja sudah ini strategi yang mereka punya, dan kebetulan rujukannya udah ada ini ya. Nah, tinggal kita hitung aja. Misalnya yang kembali ke sini nih. Ini behavioralnya apa? Kalau pada umumnya ini adalah ini saya ambil contoh ya, nggak usah dipikirin. Ini saya ambil contoh yang di atas ini. Behavioralnya Ophiomorpha itu pada umumnya itu adalah Domitia gitu namanya. Jadi dia cuma tinggal, tapi
setelah saya amati di bagian dalam ini ada buro lining gitu. Apa? Profil yang menunjukkan pergerakannya, dia makan di situ. Maka jadi dua itu namanya number of behavioral-nya itu dia aja apa? Satunya lagi itu adalah phodonids-nya. Jadi ada dua. The first is domains-nya, the second one is phodonids-nya, ya. Jadi silahkan saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang terkait ini ya. Itu bisa Anda baca lebih lanjut dalam paper-paper ini. Oke. Okay. Nah, ini penetration depth ya, atau saya singkat sebagai PD ya, ini. Nah, ini ada satu batas ya penting ya, dua set yang berbeda ya, crossbreeding-nya ya. Ya, kenapa beda ya? Tapi lihat aja nih ya di dalam for aninya, apa namanya? Apa sih di depannya itu loh, saya lupa istilahnya itu. Di for setnya itu ada semacam apa lensa-lensa ini lempung ya. Makanya ini saya bataskan di sini. Nah, ini uniknya juga trace fosil ini ya yang vertikal ini dia kepotong. Ya. Berarti ini kedalaman penetrasi ya. Jadi organisme itu dia pasti ya kalau dia dikasih substrat gitu ya, lempar aja misalnya binatang apa kayak gitu ya, kayak cacing gitu ya di laut gitu. Maka dia langsung penetrate to the substrat. Why they should penetrate the substrat? Because avoid something, avoid the environmental fluctuation, like the change of temperature or salinity. Jadi dia berusaha untuk menghindari fluktuasi atau perubahan lingkungan yang begitu membahayakan dia gitu ya. Maka dia bikin ini apa namanya penetration depth yang apa dengan kedalaman tertentu. Dan ini referensinya itu ada, nanti saya tunjukkan juga ada kok itu dalam slide berikutnya. Dan ini di Kutai Basin ya, the case from Kutai Basin ya. Nah ini saya ambil juga ini waktu itu ini kakinya Pak Prasetyadi ya. Waktu kami sama-sama di Sambi Pitu waktu itu. Ini coba lihat pendek nih. Ya penetration depth-nya cuma gini aja segini. Ini paling 5 sampai 5 to 10 cm ya. The penetration depth. Di bawahnya nih belum ada tiba-tiba kecil gini. Berarti kan sebagian besar itu the trace fossil concentrate di upper apa di the top of bed ya. Dia concentrate di sini. Tapi di bawah mungkin ada aja yang masuk udah habis itu enggak lagi. Jadi maka intensitasnya itu rendah. Mengapa? Nah, itu yang bakal kita jawab itu. Jadi inilah yang mengapa trace fosil itu menjadi menarik ya bagi para sedimentologis itu adalah banyak yang bisa kita pelajari dari sini. Oke, okay, ini kita lanjut lagi ya. Ini juga kalau lihat dari atas gini kita berdiri gitu ya, berdiri injak di sini. Nah ini nih kelihatan nih barangnya ya. Jadi ini ya ini kelihatan kayak cacing gitu ya. Nah ini bukan cacing ini Anda lihat nggak gambar saya yang pertama tadi? First slide I show you. Traces in the trough of ripples ya mirip dia lah ini ya alasannya membuat gini nantilah itu tidak perlu kita bahas di sini ya. Oke, berikutnya itu adalah diameter ya, diameter dari fosil ya. Ini yang berwarna merah ini itu adalah saya sedang menunjukkan kepada Anda berapa sih diameter dari fosil itu, dari trace fosil itu. Itu kalau diperhatikan ya di sini ini ya ini besar juga nih 1 2 3 4 5 3 sampai 5 cm. Ya ini juga 1 2 3 ini sekitar 2 cm. Nah, ini aja diukur ini berapa besarnya. Kok bisa ini harus diukur? Ya kita paling tidak mengira-ngira ya berapa besar dari trace maker-nya atau pembuat atau organismenya ini seberapa besar gitu ya. How large dari how big. Jadi seberapa besar dari trace fosil apa dari organisme yang membuat ini. Oke. Okay. Oleh karenanya ini penting nih. Ya. Jadi sekali lagi tadi dari Igno Fabric Works itu kita punya 5 ya. Yang pertama itu adalah kita identifikasi indeks bioturbasi ya, bioturbation index, kemudian isnow diversity, kemudian the third is a number of behavior and the fourth is penetration depth, and the fifth is diameter of ichnofossil. Itu adalah ininya apa data kunci gitu ya. Nanti tergantung mau diolah seperti apa gitu ya. Nah sampai di sini itu adalah basic gitu ya, yang perkembangan terbaru.
terkait dengan studi trace fossil. Nah, sekarang itu mau saya bawa gitu ya, bagaimana semua metode itu saya bawa a case ya within Kutai Basin, ya itu pada interval Cerevalian sampai Tortonian ya, pada interval ini nih yang saya bawa waktu itu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini penting juga ini ya. Jadi common sense ya ini ya, atau pendapat umum ya, mainstream lah ya. Jadi kalau geologis itu ke lapangan ya, seperti gambar ini saya gambar dari, saya lupa nih siapa yang punya gambar, tapi saya ambil dari LinkedIn itu. Ini ada 3 orang geologis ini. Dia sama-sama kerja ya in transition zone. Geologists work in transition zone. Ya, mungkin secara stratigrafi itu dikatakan ini adalah zona transisi. Ketiganya ini itu dia menafsirkannya beda-beda nih. Keluarnya ini dari gambar ini udah kelihatan kan? Apa sebenarnya kan? Ini sebenarnya menjadi tantangan besar loh ya. Jadi buat kita semuanya ya, kalau ada sungai itu bertemu dengan laut, maka kalau kita ngelihat dari gambar ini, maka kemungkinannya kita we will find the deltas if river and marine origins meet ya, atau interaction, maka possibility we will find the delta system, estuary system, strain plain system, or tidal flood system, or mungkin lagoon ya. Nah, kalau kita bicara Kutai Basin, itu pada umumnya kita menafsirkan bahwa itu adalah delta ya, pada umumnya itu. Tapi persoalannya itu begini loh, ya kalau kita ngelihat dari gambar ini ya, bahwa kita akan, delta itu akan berkembang itu akibat dari satu progradation, ya because of progradation, delta form ya, terbentuk dia. Tapi dalam sejarahnya ya, sejarah geologi itu, saya kira menurut saya ya, itu tidak selalu konstan ya. Progradation versus transgression itu selalu selalu dynamic, selalu change ya. Kapan dia progradation, kapan dia transgression, ya, dia selalu berubah-berubah. Nah, oleh karena itu ya, maka saya menyimpulkan ya waktu itu bahwa in Kutai Basin not necessarily produce delta. Jadi tidak selalu menghasilkan delta. Ini saya ya karena itu tadi proses selama proses sedimentasinya itu selalu ini berubah-berubah. Jadi ketika dia satu eventnya, satu waktu interval waktu tertentu, mungkin ketika dia berjalannya waktu dia prograde, tapi kemudian di waktu berikutnya dia malah transgrade ya. Pasti kan ini akan muncul nih estuari ini. Jadi ini adalah kandidat yang paling tidak menggoda lah untuk sebagai basics untuk interpretasi di sistem pengendapan di Kutai waktu itu. Nah, itulah yang menjadi fondasi saya untuk menggunakan trace fossil ya. Oke, saya ingin menunjukkan juga ini saya ambil dari Google ya. Ini dari apa, saya lupa itu nama sungainya tuh di Prancis itu. Itu kalau kita perhatikan ya, bahwa sungai masuk ke dalam laut ini. Ya. The river going to standing body of water. Ini adalah laut. Bisa lihat nggak di sini, tidak menghasilkan delta loh ini sama sekali. No delta here. Ini juga sama ini. Meandering ini terus, nggak jadi delta juga dia. Iya kan? Nah, kasusnya mungkin berbeda dengan delta Mahakam ini. Masuk, wah jadi delta besar dia itu. Ya. Karena apa, mungkin lagi progradasi ya, sedimentation sediment inputnya juga besar ya daripada marine process gitu ya. Jadi dia terbentuk delta gitu. Tapi kan gitu loh. Makanya saya bilang tapi kan gitu ya. Dalam pada masa-masa ketika delta berada di sini, sorry, sistem ini ada di sini di umur-umur Cerevalian sampai Tortonian. Bisa jadi kayak gini kan dia. Bisa juga seperti ini kan. Ya, tidak selalu harus begini terus ya. Saya hanya menduga, dugaan saya itu seperti itu, karena itu tadi fluktuasi dari progradasi kemudian dari transgresi. Nah, ini saya zoom juga di atas ini, saya pernah coring di sini ya waktu tahun 2004 itu. Ini daerah Lantang namanya itu. Ini kalau bentuknya seperti V, ini kan estuari kan ini, bentuk V.
Saya pernah diskusi juga ya dengan oceanographer di Universitas Mulawarman itu. Dia menyebutnya ini adalah estuari sebutannya. Ya, saya tahu itu definisinya para oceanografi. Tapi ketika saya tanya apalah saya bentuknya V, terus dia sebut salinitas, inilah pokoknya dengan berbagai alasan yang bersifat oceanografi, dia sebutnya itu adalah estuari. Ya. Tapi yang saya menarik, yang menarik bagi saya ini adalah bentuknya ya, bentuk V shape ini ya, atau apa trompet itu apa funnel shape ya dari ini estuari. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam delta Mahakam ini yang fluvial dominated ya, karena bentuknya sudah seperti ini. Tapi di dalamnya, coba kita perhatikan, di dalamnya itu adalah morfologi seperti ini nih. Ya. Dan proses-proses yang ada di sini nih juga saya sudah studi, ini marine process sudah masuk dalam sini nih. Andaikan kita bawa ini kesingkapan gitu ya, Anda berdiri di sini dengan dimensi singkapan cuma 10 meter juga, kira-kira apa yang terjadi kan? Kita bicara dimensi sekarang. Ya, oke. Okay. Oke, ini saya juga karena ini bicara Kutai Basin ya, saya mengambil ada sekitar 14 course ya di 14 sampai 15 itu. Ini saya ambil contoh ini ya. Ini ambil saya ambil di Pulau Batu itu. Ini kedalamannya itu juga sekitar apa core-nya itu sekitar 1 meteran ya. Ini transposisinya keluar semua ini. Nah, dari semua ini hanya sekedar contoh ya. Dari semua ini saya kumpulkan sedemikian rupa maka keluarnya adalah model ini nih. Ini bisa saya petakan bahwa paling tidak ya, bahwa yang kuning ini adalah skolitos, tapi ini Novasias loh ya. Kemudian yang hijau ini adalah Cruziana, kemudian yang di luar ini itu adalah distal Cruziana gitu ya. Jadi kalau saya, mungkin saya tidak terlalu tergantung dengan nama-nama ini. Bagi saya itu warna-warnanya lebih menunjukkan adalah semakin ke arah laut, dia semakin horizontal. Udah gitu aja dulu. Makin horizontal trace fosilnya. Keragamannya gimana? It's not diversity. Jadi increasing diversity is not diversity seaward ya. Ke arah laut dia increase ya. It's not diversity-nya. Oke, itu terkait dengan delta. Itu jadi landasan saya ya. Ini jadi landasan saya bahwa saat makin ke arah laut, pengaruh laut semakin besar, maka indeks bioturbasi semakin besar, kemudian ikonofosilnya semakin kompleks ya. It's not diversity. Dan dia cenderung horizontal. Ini model yang saya pakai ketika, bukan deltanya yang saya pakai ya, tapi tren dari perkembangan ikonofosil itu sendiri. Oke, jadi saya mempelajari 20 singkapannya, itu ada Miocene sampai Modern Course, itu adalah 640 ikonofabric units ya. Saya juga melakukan analisis ikonologi ya, itu yang didukung oleh statistik pasti ya, principal component analysis. Mengapa? Karena kita kalau di ekologi ya, orang-orang ekologi itu biasa memang menggunakan statistik. Jadi saya pikir juga statistik perlu ini kita pakai karena semi kuantitatif ya. Nah kemudian saya juga menggunakan sedimentological analysis ya, itu seperti architectural element, nah ini paleocarbon ini, kemudian mikropaleontologi ya. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan dalam slide ini? Bahwa kalau ignofabric works itu should be integrated ichnological and sedimentological analysis. Itu ichnofabric itu begitu, ya. Gak bisa kita tunggal kayak gitu, sangat sulit itu. Ya, gak bisa. Jadi kita harus integrated ichnology and sedimentology. That method is ichnofabric work. Oke, okay. Ini ya, apa workflow ya, ini sedang saya submit ya, papernya ini, jadi saya tampilkan di sini nggak masalah ya, karena ini cuma PowerPoint ya. Ini sudah saya submit, sekarang lagi nunggu di review gitu. Ya biasa kita studi singkapan gitu ya, nah biasanya in classical ya, biasanya itu kan kita bikin profile ini kan, profile ini. Tapi karena ini studi ikonofabric ya, ikonofosil, maka ditambahin ini, sketsa-sketsa trace fosilnya ini. Ini unit-unitnya ya. Isinya apa aja. Ini saya zoom tuh jadinya tuh seperti ini nih, keluarannya. Dari sini seperti ini nih, zoom-nya ya. Ya, kalau kita lihat ini, coba lihat gambarnya kan ini. Nah, ini ignofabric work tuh seperti ini. Jadi kita tambah sketsa-sketsa ini. Sketsa ini ada artinya, karena ini menunjukkan kedalaman penetrasi. Ya. It's indicated penetration depth of ignofossil. Jadi lihat ini, sekitar berapa ini, 10 sentian ini. Maka ini kira-kira ya 10 cm lebih lah dia penetration depth-nya itu.
Dan ini adalah sejumlah unit Igno Fabric. Ini tadi yang saya katakan, kira-kira 640 Igno Fabric unit ya. Ini isi barangnya itu, apa Igno Fossil itu barangnya itu ini isinya. Nah ini yang saya tadi bilang tadi itu, index perturbation, Igno diversity, number of behavior, penetration depth, and diameter ya. Ini ada angkanya. We have a number ya, from those variables ya. Ini kita coba kita zoom lagi, keluarnya itu begini nih tadi ya, ini PA, ini PFICUS, terus saja ini ya, ini tabulasi ini namanya, tabulated ya di sini nih. Coba lihat nih angkanya nih keluar, ini angka semua ini nantinya itu. Inilah yang akan kita olah menggunakan statistik ya. Saya tidak membahas statistik yang rumit-rumit ya di sini, tapi apa sih kegunaan statistik itu di sini yang simple ya. Karena nanti kalau harus ada presentasi lanjutnya bagaimana penggunaan principal component analysis ya in the geological research ya. Oke. Okay. Nah, jadi kita sudah nemuin ya, kita sudah determination all igno fossil in Kutai Basin. Finally, ya. Yeah, we just identified 34 igno taxa. Hanya ini, just 34 igno taxa. Is it important, all of them? Ah, tidak semua ya. Jadi, kita harus mereduksi kembali ya. We have reduced, we looking for the importance or elite igno fossils, elite igno taxa. Jadi, ini adalah contoh penggunaan statistik ya. Jadi saya runut nih sedemikian rupa dari yang tertinggi sampai yang terendah, maka dia ada 91%, 91% ya. Ini kalau kita urutkan ini Ophiomorpha, Scolitos, Paleofagus dan seterusnya. Ini 6 ini, ngurut seperti ini. Apa yang bisa kita ambil ini? Ternyata ya dari 34 tadi itu only a few igno taxa predominate. Only a few, hanya sedikit gitu. Jadi sama kayak kepanitiaan gitu ya, panitia banyak yang kerja juga dikit, paling kayak gitu tuh. Sama ini, saya membayangkannya tuh begitu. Jadi sedikit tapi signifikan dia. Sedikit aja nih, cuma 6 nih pemain utamanya ya. Saya sebut 6 pemain utamanya, itu cuma apa? Sedikit aja 6 itu kok, dari 34, bayangkan itu. Ya, jadi ini menjadi dasar saya untuk penamaan asosiasi igno fosil. Ya. Nah, 6 igno taxa itu ini, Ophiomorpha, tadi sudah saya tunjukkan, kemudian ini adalah Scolitos, kemudian ini adalah Paleofagus, ya, inilah ya, gambar-gambar dari 6 igno taxa tadi. Ya. Ini jadi dasar, gitu ya. Ini menjadi ciri khas, ya, kalau di dalam basin analysis, ya, ini penting sekali, ini, kalau menurut saya, ya. Jadi kalau kita studi compare between one basin to other basins by these methods, maybe you will find the different results. For example, misalnya in Central Sumatra Basin, maybe you will find the 10 igno taxa, predominate about the 10 igno taxa. But in Kutai Basin, maybe only 6 igno taxa. So you can use this data for comparing any basin. Any age, from one age geological times to the other geological times. Ya itu kita bisa jadi bahan perbandingan itu. Jadi 6 taksa ini akhirnya jadi satu model, jadi satu tren lah ya. Kutai Basin itu berapa sih yang kertasnya? Cuma 6, udah gitu aja. Yang dominan itu cuma 6 aja. Walaupun banyak yang muncul, tapi 6 nih pemainnya ini. The players only 6. Oke, okay, nah ini. Saya interpretasi paleoekologinya itu 6 tadi. Saya fokus hanya yang 6 itu aja karena udah 91% sendiri dia menempati itu. Ya. Itu permanen dan seterusnya. Nah, ini saya dapat dari mana? Dari sejumlah referensi ini nih, ya. Jadi saya merujuk ya itu kepada studi-studi ekologi. Jadi diterapkan di dalam studi igno fabric ya untuk menginterpretasikan to interpret the paleoecological from the ecological references ya. From ecological references to interpret the paleoecology from igno fabric. This is the references. Okay.
Nah, ini nih yang menarik ini. Jadi, ya, saya tadi udah cerita yang di awal-awal itu, sering nanya, kalau ketemu ofiomorfa, lingkungan pengendapannya apa? Ini saya tunjukin nih. I will show you. If you find ofiomorfa, the place of sedimentation from shallow marine to deep marine. Semuanya. Bahkan planolet, continental to deep marine. Ya. Oleh karenanya apa itu semua itu terjadi? Yang tabel tadi. Maka yang pertama adalah ignofosil itu adalah fungsi paleoekologi, kemudian yang kedua ignofosil yang sama, ya asosiasi ignofosil yang sama bisa terjadi dari shallow to deep marine. Yang ketiga ignofosil association itu tidak bisa can use as a paleobathymetry indicator. Kelihatan tadi dari tabel-tabel tadi ya. Kemudian yang keempat, ya paleoecological factors can occur in various paleobathymetries. Apa artinya ini? Nggak ada hubungan memang ya pada akhirnya. Ya jadi kita fokus saja kepada penggunaan ignofosil ini untuk paleoekologi aja udah dulu. Ini kan sama kayak physical sedimentary structures itu as indicate of physical process, not place of sedimentation. Ya. Itu primary sedimentary apa physical sedimentary structure. Sama ini biogenic sedimentary structures indicates paleoecological factors, ya sama sebenarnya. Jadi ntar dulu lompat ke deposition environment ya. Oke, ini juga tadi ya, tadi kita ada 6 ya. Sekarang nih yang angka nih kita mainannya. Rata-ratanya tuh begini nih keluarnya ini. B-nya sekian, ini sekian, ini sekian ya. Oke lah. Apa ini? Ini tafsirannya low, ya rendah lah. Apa yang dimaksud dengan low? Maka ini I interpret is short time window colonization. Apa artinya short time window colonization? Jadi colonization of organism just short time. Ya. Cepat dia di situ. Enggak bisa lama-lama, not permanent. Just incidental community, ya. Oke, apa ini? Ya, banyak penyebabnya ya. Banyak sekali penyebabnya itu, kemungkinan-kemungkinannya. Tapi ini menjadi data penting ya di sini. Jadi yang pertama tadi kalau untuk UTBC, dia hanya 6 ignofosil yang dominan. Yang kedua dari ignofabric angkanya itu ya, apa average atau median lah ya, itu low pada umumnya. Ya, ini nanti Anda silakan itu ada di anu saya di disertasi saya atau paper saya yang ini itu ada saya membuat klasifikasinya ukuran-ukurannya itu ya. Itu short time window colonization ini karena apa sih? What kind of paleoecological indication? Oke, okay. Itu low means talks about the paleocommunity strategy. The first incidental shallow invauna. Invauna itu gini, jadi ada satu organisme dia menambatkan diri gitu ya di dalam substrat ya, dalam substrat tapi dia dangkal gitu loh. Ya kan tadi kan semua low gitu kan. Kemudian possible environmental condition-nya ini saya rujuk juga dari White Piket ini ya, dari buku ekologi itu. Kemungkinan itu ya apa namanya mungkin kurang predatornya kali ya gitu loh ya. Ini saya hanya menduga karena susah banget ya membandingkan satu organisme tuh mungkin terhadap apa yang dimangsa terhadap yang memangsa kan. Atau mungkin ya banyak faktor ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang ya ini yang bagi saya sedimentologi saya senang sekali nih. Lingkungannya itu adalah quickly change, repeats, fast, cepat gitu. Kemudian nah destructive force is strong. Jadi karena apa environmental condition is very strong, destructive force is strong. Then bioturbation index is low. Ya, just short time colonization. Jadi akibat dari strongnya ini, itu maka colonization window-nya itu singkat sekali itu. Ya, makanya low semua angka-angkanya itu. Kemudian unpredictable. Ya jelaslah dalam kondisi nggak jelas begitu ya sudahlah kita seadanya aja lah mungkin organismenya berpikir seperti itu ya untuk create some stress fossil. Kemudian potentially disrupted existing paleocommunity. Jadi kondisi lingkungan itu sangat berpotensial merusak paleocommunity yang sudah ada sebelumnya, ya berpeluang gitu. Oke,
Kemudian ini terlepas dari ini ya, sengaja saya pisahkan ini semua white picket. Ini saya menduganya ya bahwa penafsiran saya itu adalah adanya perubahan ya. Paleo temperatur cepat berubah, paleo salinity cepat berubah juga, kemudian hydrodynamics itu juga cepat berubah ya, apa intensif perubahannya, berubah-berubah dia. Nah, ketika kita mengumpulkan bukti-bukti ini, paleo community strategy atau paleo ecological indicator ini tadi ya, indicator, maka saya tafsirkan ini adalah brackish environment. Tapi this is the problem because brackish environment can occur in deltas, in estuary, in deep to shelves. Their friends from Dalrymple and Choi 2007 ya. Jadi kalau menurut Dalrymple dan Choi, brackish ini bisa terjadi di delta, bisa terjadi di estuary, bahkan di paparan yang nggak ada kaitan sama delta. Belum bisa mengerucutkan ini kan, kalau kita perhatikan belum bisa, maka cari cara lain ya. Oleh karena itu saya memapping gitu, saya pemetaan waktu itu. Jadi namanya Innofabric kita harus integrate ya dengan yang lain. Seperti biasa ini adalah warna merah, ini adalah fluvial process. The red one is fluvial process. The blue one is the blue arrow is indicated the wave process. The green one is indicate of tides process. This interpretation based on our sedimentological interpretation. You know. And dan kemudian juga this is the paleo current Rosette diagram. By basin, berdasarkan dari studi basin ya, bahwa paleo current ya Kutai Basin ini kan paleo current-nya itu kan nggak berubah orientasinya timur barat ya, walaupun ada localized di gitu, utara selatan gitu ya, seperti di sini. Dan ini perlu dikumpulkan data-data ini ya. Nah, ini juga ini di Umur Tortonian juga saya kumpulkan ini ya. Ini prosesnya juga fluvial wave and tidal. Paleo current-nya menarik di Tortoniannya adalah yang membalik nih arusnya ini. Jadi ada yang arusnya itu cuma ke arah dominan ya, tapi ini dominan ke arah barat ya. Sementara yang lain kan contohnya begini, ini cuma barat aja ini. Nah, ini juga akan menjadi studi yang menarik ini untuk ke depannya. Oke, nah ini adalah murni saya memetakan Innofabric ya, mulai BI, biodiversity, number behavior. Coba kita lihat di sini. Ini ada satu tren ya yang penting bahwa semakin muda ya, ini kan lapisnya kan semakin muda ini, maka angka-angka ini makin gede, makin gede. Ada juga yang terkonsentrasi di sini ya. Ini juga penetration depth and diameter itu menunjukkan nih ada yang makin besar ke arah timur juga ya, ada yang juga justru sebaliknya. Tapi yang jelas ini timur barat nih ceritanya kita ini sekarang ini. Artinya apa ini? Ternyata data ini ya, this data is relatively correlated to paleo current data. Paleo current map relatively correlated. The correlation could be positive correlation or negative correlation. Ya, jadi bisa berkorelasi positif, bisa juga negatif. Ini kan lihat nih, kan ada yang balik sana, balik sini. Jadi saya berpikirnya berarti gini, ada kontrol, ada asosiasi antara karakteristik Innofabric dengan paleo current di sini. Berarti kita bicara arus ya, arah arus gitu ya. Jadi ya ini perlu pembelajaran lebih lanjut ini. Jadi studi lebih lanjut the correlation between paleo current and distribution of bioturbation index misalnya, for example, ya. Contohnya itu. Oke. Okay. Nah, ya jadi pendek cerita gitu ya. Jadi olahan statistik itu akhirnya jadinya tuh table jadi gini ini, kurva-kurva yang begitu banyak ini ya, kurva-kurva ini. Ini adalah kurva yang merah, ini adalah penetration depth and diameter ya, kemudian ini BI dan seterusnya. Kita bikin seperti ini, seperti wireline logging kan, ini mirip sekali. Wireline logging ya, ini adalah ciri khas wave tidal processes. Itu ciri khasnya. Kemudian
Ini saya ambil juga sama tadi caranya, itu fluvial dominated process. Tadi wave and tidal dominated process, ini fluvial dominated processes. Ya. Oke, okay. Gimana sih cara bacanya ini? Atau gini aja lah paling tidak. Ketemu kurva ini, how to compare this kurva, this curve, and this one. Ya, itu bagaimana itu? Ya, kita cek aja kayak gini gampangnya ya. Ah ini, coba cek ini. Ini kalau kelihatan ya, the amplitude ya. Ini seperti bertolak belakang terus kan. Ini yang disebut dengan negative correlation. Antara yang merah ini, the red one, the red line, sama the blue line. Ini selalu semacam bertolak belakang ya. Negative correlation. Ini coba kita lihat. Ini besar, ini mengecil. Gitu terus kan seperti gelombang apa ini. Ini amplitude kita bicara ya. Nah tapi beda ini dengan fluvial dominated processes ya. Ini seperti harmonik ya. Harmonic between the red colors and the blue colors. Ini dia harmonik. Ini aja udah beda kan? Ya sudah. Berarti ini bisa jadi ciri gitu aja. Ya, khusus the case in Kutai Basin. Oke. Ini kita mungkin akan melihat apa sih kontribusinya pada stratigrafi. Ya. Ini klasikal ya kita ya tuh membatasi. Ini biasanya itu adalah ini. The boundary between this coastening upward, coastening upward, coastening upward, coastening upward, coastening upward, terus ada coastening upward gitu ya. Ini kita kasih batas nih warna biru nih. Saya menyebutnya sebagai sedimentation event ya. Tapi kita lihat dari kurva ini apa yang terjadi. Ini saya sebut dengan paleoecological event. Jadi ini ada peristiwa paleoekologi di sini. Saya nggak tahu apa itu peristiwanya. Ya. Tapi clearly ini didukung oleh data-data ini. Kita close up-nya jadinya tuh seperti ini. Ini adalah paleoecological event. Ya. Paleoecological event. Artinya apa? Ya, jadi dengan data yang lain, dengan ignofabric data ini, kita bisa menemukan satu batas stratigrafi yang lebih rinci mungkin ya, dengan kriteria ekologi ini. Kita bisa melihat yang lebih banyak gitu. Ada apa? Dengan gini kan kita bisa compile kan ini, kita bisa mengintegrasikan. Oh ini sama, ini pas ini. Ada apa ini semuanya kan? Yang di sini. Tapi di sini ada, di sini nggak bisa kita deteksi. Jadi apa namanya trace fossil atau data ethnofabric ini betul-betul melengkapi dari penafsiran yang ada di sedimentology ini ya, penafsiran sedimentology. Oke, ini adalah model paleoekologi ya 640 tadi itu loh. Ya, mungkin Anda masih ingat 60-40 ignofabric units dispersed for the XY that XY axis, maka then ya ada yang terdistributed ya, terdistribusi seperti ini nih polanya ini, datanya ini terdistribusi seperti ini di umur cerevalian ya, all ignofabric unit plotted from the cerevalian unit. Maka and then all data it is distributed like this, relatively parallel to the x axis. Tapi lihat ini, it looks different in Tortonian interval. The data is distributed relatively horizontal parallel to y axis. It's clearly the paleoecology of Tortonian and Cerevalian so different. Paleoekologi antara Cerevalian sama Tortonian, ini Miocene tengah, ini Miocene akhir itu jelas clearly different paleoekologinya. Kalau sudah paleoekologi beda, ya udah beda semuanya, itu nanti keluarnya kan entah sedimentologinya beda, entah salinitisnya beda, gitu ya. Nah, inilah apa namanya paleoethnogeography maps ya, itu yang tercreate ya, yang dikreasi. Di sini kita melihat semacam province ya, it looks like a province. The northern part is indicated by paleofilcus, in the central part dominated by ophiomorpha, in the lower part, in the southern part, the ignofossil unit is planolex. This is unique ignofossil. Jelas kelihatan sekali ini udah distribusinya berbeda ya, udah sesuatu yang berbeda berarti paleoecological. Jadi ada three paleo sub paleoecological environment. Oke.
Oke, di sini juga ya, di sini juga kelihatan ya bahwa dari utara, from north to the south, IKNO, apa, bioturbation index, IKNO diversity of number behavior is increased to the south. Wow. Ya, ini tidak terlalu banyak data saya punya di Tortonian ya, karena is apa terlalu sulit waktu itu mengatakan. Set slow. Oke, this is the final slides. The conclusion. Yang pertama itu adalah teknologi itu berguna ya ketika apa di dalam sedimentologi, stratigrafi, paleoekologi dan tentu saja di basin analysis ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lihat dari tadi itu pada dasarnya teknologi ini sedang bidang yang sedang berkembang ya dengan arah yang jelas ya karena kita punya metode sedemikian rupa, tapi mungkin karena belum banyak pelakunya gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, kita siap teknologis itu untuk mentes evolution, evolution ecology, and extinction of hypothesis ya. Hipotesis tentang hilangnya organisme itu ya. Kemudian hilangnya apa behavior ya. Jadi untuk mendukung ya, untuk memperkaya reconstructive stratigraphy dan lingkungan pengendapan. Baik, saya kira itu aja. I think thank you very much for our evening talks. Please, thank you, Melinda. Ya, makasih Pak Eri. Thank you. Paksa harus campur nih bahasanya ini. Ya, kita sekarang thank you Pak Eri atas presentasinya yang sangat menarik Pak ya. Ini sangat topik yang sangat langka ya, sangat jarang karena membahas tentang bioturbasi, iknofosils, presfosils ya, sangat langka sekali. Jadi menarik sekali bisa dibahas di Fosi. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya nih untuk sharing dengan Fosi ini. Kita sudah punya beberapa penanya, Pak. Ini pertama dari Bapak Ali Ahmad ya. Ini beberapa kali sering ikut juga Fosi Talk. Katanya mohon maaf, mix HP-nya bermasalah jadi mohon dibacakan. Selamat malam Mas Eri, pertanyaan saya ada dua. Pertama, apakah ada trace fosil di lingkungan lacustrine atau danau? Ya, ya. Upper delta pen. Yang kedua adalah saya pernah nemu di pit boxwort irregular ophiomorpha vertical burrow di formasi Warukin. Dalam substrat interkalasi karbonius shale dan tin sandstone. Asosiasi struktur sedimen ada mudrep dan lain sebagainya. Dari semula lingkungan swam yang berubah menjadi intertidal. Apakah ini penciri adanya transgressive surface? Matur suwun, salam iknologi. Silakan Pak Eri. Oke, terima kasih, langsung aja ya. Apakah ada apa tadi iknofosil di lingkungan lacustrine tadi ya? Ricky. Di lingkungan lacustrine jawabannya ya pasti ada. Ya, pasti ada dia. Cuman persoalannya kan saya sendiri belum pernah mempelajari iknofosil di lacustrine, cuman di referensinya ada. Ya, mungkin pertanyaan itu harus dipertajam. Ada nggak sih perbedaan mendasar antara iknofosil dari lacustrine dengan yang lain, ya? Skolitos ada di lacustrine. Ya kan? Ophiomorpha ada juga, tapi dengan bentuk yang mungkin ada satu modifikasi mungkin bagi dari organisme itu ya. Tapi ingat, salinitas mungkin ya, saya nggak tahu juga apakah evaporate gitu ya di danau itu, apakah mempengaruhi dari iknofosil. Yang jelas, proses yang terjadi di dalam lingkungan itu akan mempengaruhi trace fosil yang terbentuk ya. Jadi ada jawabannya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang formasi apa tadi? Lupa saya tadi. Warukin dari itu ya. Oke. Okay. Saya pernah nemu di pit boxwork ya, irregular ophiomorpha ya, vertical burrow di formasi Warukin dalam substrat interkalasi, jadi perselingan itu misalnya sekian. Asosiasi suatu sedimen ada di mudrep. Oke, okay. Jadi ini nggak tahu litologinya apa nih, tapi sel kayaknya ini. Oh iya, dominan sel ini malah. Mungkin nggak ada ini, ada ophiomorpha. Oh ya, mungkin banget gitu ya. Oh, tapi kan tadi penjelasannya kan katanya substratnya mobile. Ingat ya, tadi ada tulisannya itu jelas ya. Trace fosil ini adalah biogenic sedimentary structure. Dengan demikian dia integrated ya. Dia dengan demikian adalah fungsi dari organism dengan physical process ya. Atau lingkungan sekitarnya. Jadi adalah fungsi yang melibatkan begitu banyak. Mungkin tidak bisa dijelaskan ya. Kenapa dia ada di sel ya. Saya pernah membaca satu paper gitu ya. Tapi ini nggak ada kaitannya sama iknologi itu. Satu paper tentang, lupa saya paper apa itu.
pokoknya terkait dengan biologi lah kayaknya itu. Jadi organisme itu akan membangun rumahnya ya dengan kuat untuk melindungi pada saat dia bertelur. Nah, itu aja sudah. Ya kan? Jadi oviomorfa mungkin, padahal ini kan nggak perlu nih bangun oviomorfa di sel gitu ya, karena kan sel itu sifatnya kan sudah dilatans ya, sifatnya itu udah, saya lupa tuh istilahnya itu, form dia kan. Jadi ketika membangun trace fosil ya nggak perlu harus ada penguat dong, logikanya begitu ya. Tapi ternyata saya pernah membaca tadi, organisme satu induk itu, pada saat dia melahirkan bisa, dia akan membangun satu bangunan yang begitu kuat, untuk jaga-jaga yang jelas ya, maka dia bisa membangun oviomorfa ya. Dan ini juga ada asosiasi sulstrimen, ada madrepes ya. Oke, madrepes ini biasanya diasosiasikan dengan tidal deposit ya. So, ini udah yang dari semula lingkungan swam berubah menjadi intertidal, swam. Di intertidal juga ada swam, tapi namanya marsh gitu ya, biasanya itu dalam literatur itu. Jadi, ini tambahan lagi nih, penciri adanya transgressive surface. Kalau hanya berdasarkan ichnofossil name ya, hanya berdasarkan nama ichnofossil, inventory namanya ini kan, ada oviomorfa gitu kan. Papernya memang ada, dominan oviomorfa gitu ya, maka itu ciri khas dari transgresi. Tapi faktanya juga ada di lain, ada planolids, tapi itu juga transgresi. Sama-sama transgresi, ya kan, muka air laut naik, genang, lama gitu. Tapi kan ekologi yang ada di bawah muka air laut itu kan berbeda-beda, tidak selalu sama kan di setiap tempat itu. Banyak faktor yang mempengaruhi, belum apakah di tropical, di lingkungan tropis, atau di lingkungan di lingkungan yang subtropis, pasti beda itu. Jadi ketika ini apakah menjadi penciri transgressive surface, jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Makanya saya menambahkan perlu data lain, yakni ichnofabric tadi datanya. Itu aja jawaban saya. Pak Ali Ahmad. Terima kasih Pak Eri. Ya. Kita moving ke next question ya, dari Pak Ali Jambak. Silakan Pak. Pak Ali. Oke, terima kasih. Oh, ya, Pak Seriki. Pak Eri, wah mantap bener ini pencerahannya, bukan main. Terima kasih. Ya Pak. Sama-sama. Saya ada mungkin hampir sama banyaknya dengan Pak Ali Ahmad tadi pertanyaannya. Yang pertama adalah saya lihat penjelasan Pak Eri tadi itu lebih banyak kepada mechanical, physical daripada proses infaunal daripada ichnofossil ya, dari soft sediment gitu ya. Yeah. Lebih ke arah di klastika, biasanya itu di transisional misalnya, seperti yang dijelaskan tadi. Pak Anu juga sudah melakukan istilahnya mapping tadi saya lihat. Yeah. Nah, mappingnya cukup jauh, sampai 25 km kalau lihat skalanya tadi. Yeah. Waduh, itu bukan sesuatu yang hal yang biasa. Nah, saya cuma mau melihat kalau ini masih di kejadiannya di klastika, meskipun itu di Sally Sandstone, ya, saya lihat di penampangnya tadi, gimana kira-kira peranan daripada ichnofossil ini terhadap karakterisasi dari reservoir. Itu pertanyaannya sudah ke hilir sekali itu. Okay, nah, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, saya masuk lihat dari diversity maupun abundan daripada kehadiran yang ditampilkan tadi, bermacam keragamannya ya, termasuk yang nggak tahu tadi itu yang recent saya lihat itu ada semacam istilahnya progradasi antara sampai ke crustiana ya type ya, atau lebih ke plano mungkin ke arah marine gitu ya. Nah, ini yang saya tanyakan itu memang sifat-sifat daripada biota itu sendiri memang mengejar biota makanan herbivor ya, sehingga pendistribusiannya itu mencakup juga di mana banyak terdapat nutrisi dan lain-lain dan pengaruh dari itu. Nah, itu pertanyaan saya karena ini untuk mengeliminasi delineasi daripada pases ini sangat berguna di paleo. Kita sering sekali di core itu menemukan hal-hal yang gini yang bisa memang dari short time-nya maupun itulah lapisannya tipis-tipis itu, padahal itulah yang high resolution bagi saya untuk menentukan. Oke,
Yang terakhir pertanyaan saya hal yang biasa menemukan di namanya fosil ichnoke apa namanya bentuk worm chub lithophaga itu di formasi-formasi limestone ya. Tapi orang sering tidak mengatakan itu sebagai ichnofosil. Itu sudah permainan orang di karbonan, itu memang organisme semua. Gitu. Yeah. Nah, ada type-type daripada misalnya kita bisa mendeterminasi apakah dia moluska, ya, porifera dan macam-macam spesies untuk itu. Apakah di dalam klastika ichnofosil ini masih bisa kita juga lihat ya. Kalau di limestone itu sering sekali worm chub yang bentuknya plano U kan, waktu dia substratumnya menembus, dia memerlukan tempat keluar yang berbeda. Nah, ya. Di pengisiannya itu akan terjadi tekstur yang cukup green ya, cukup bagus untuk menjadikan suatu connectivity daripada apa ya. Permeability. Nah, saya mengharapkan juga di cerita Pak ini tadi juga begitu kira-kira. Nah, ini komunikasi itu jumlahnya banyak sekali, sehingga biodiversity daripada di limestone itu, meskipun tidak dikatakan ichnofosil, itu kita sangat apa namanya berharap ada yang gerakan-gerakan mechanical. Meskipun kalau di limestone, umumnya dia menggunakan sipunkelnya, ya, lidahnya itu mengandung HCl ya untuk mengebor core yang mati tadi. Gitu ya, sehingga juga kadang-kadang lithophaga itu terjebak. Tetapi jalan alusnya yang cross-cutting itu sedikit akan membangun porosity maupun permeability di limestone. Gimana pandangan dari Pak Eri yang mendalami biota ichnofosil? Terima kasih. Ya, itu. Terima kasih ya, Mas Riki, Pak Melinda. Ya. Terima kasih Pak Ali, Pak Ali Jambak. Jadi mungkin saya jawab yang ini bukan menjawab kali Pak, ini pandangan ya. Yang pertama Pak, ketika saya studi ichnofosil itu, saya menghindari karbonat. Saya contoh di Kutai itu di Batu Putih gitu. Saya kebingungan ini kerangka organismenya kah atau ichnofosil gitu ya. Karena bentuknya itu jauh lebih indah di karbonat. Saya udah, saya nggak mau, ini harus saya batasin. Saya hanya mainnya itu di klastik saja. Nah, mengapa? Itulah, Pak. Jadi, trace fosil ini memang sampai sekarang itu pengembangannya itu masih ada di lingkungan klastik. Ada beberapa karbonat itu ya. Itu biasanya, kita juga akhirnya merefer model ichnofosil dari klastik, baru kita bawa ke karbonat. Tapi kalau itu biasanya di antara, Pak, ichnofosilnya itu di antara kerangka-kerangka dari karbonat itu tadi. Misalnya kayak mudstone gitu ya. Kerangka dari apa terumbu itu kan di tengah-tengahnya itu ada mat gitu ya. Biasanya kita hanya berani mainannya itu di situ aja. Ini trace fosil. Tapi kadang-kadang juga ini bener kah atau bukan. Makanya udahlah saya tinggal aja, saya nggak mau main di karbonat karena di klastika itu sudah clearly itu adalah bukan dari tubuh organisme itu sendiri. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian ini saya lanjut yang ke pertama Pak. Ya memang ini saya mempelajari di lingkungan transisi ya Pak ya, karena alasan pertama itu adalah transisi itu kan mau ketemu fluvial juga ada dia, dominant fluvial juga bisa, kadang-kadang one day dia juga bisa marine dominated kan, atau proses dari laut, itulah mengapa saya tertarik di lingkungan transisi dan complicated sekali di sini terkait dengan kondisi lingkungan transisi. Nah kemudian ini Pak, terkait ichnofosil terhadap reservoir quality gitu ya. Jadi tadi ada petrografi kalau nggak salah, tapi sayangnya menduga ada terkait dengan reservoir. Jadi saudara Setiaji dalam masternya itu master tesis ya, dan ini sayat-sayat ofiomorfa yang ada di Kutai Basin itu ya. Jadi gini Pak, kalau burofilnya itu misalnya sand Pak ya, pasir itu ada trace fosil di dalamnya. Ketika burofilnya itu berupa lempung, lempung ini bisa berasal dari satu aktivitas makannya dari organisme, kemudian jadi vessel di belakangnya, atau dia itu terbuka ya. Tapi ini juga masih diperdebatkan ini
terbuka lubangnya, kemudian pelan-pelan material halus itu masuk, maka yang terjadi itu adalah seperti sumbatan, kan itu Pak. Sumbatan itu. Semakin banyak bioturbasinya yang burofilnya berupa lempung, maka ini pasti akan mempengaruhi kualitas reservoir itu. Ya. Tapi, ada satu perbedaan lagi, Pak. Itu misalnya skolitos. Skolitos itu kan, itu tidak peduli mau di lempung, mau di mana, di pasir itu bisa ada terus dia. Misalnya ada dua lapisan itu, Pak. Bahwa misalnya, ini saya yang gampangnya aja, Pak. Ya, lapisan atas itu, dia pasir. Kemudian ofiomorfa itu menembus sampai lapisan ketiga di, jadi pasir, lempung, pasir lagi misalnya. Itu sangat umum, Pak, di Kutai itu dia tembus, menembus sampai ke pasir di bawahnya. Nah, dari gambar itu, Pak, ya, ini mungkin bisa dijadikan anulah analogi dari gambar saya ini. Nah, mungkin ini ya, Pak, ya. Misalnya di atasnya ini pasir, di ininya adalah lempung semuanya, ya. Di sini adalah pasir. Maka kan dia bisa menjadi semacam channeling, kan, sebagai penyaluran. Dan itu memang dari referensi saya baca apa kabar dari Ignofossil apa magazine, ya, dari majalah Ignofossil itu di North Sea, ya, itu terutama di Statoil itu ada yang namanya Knaus, tadi itu kan orang Statoil itu, dia sudah membuktikan, sama juga di Kanada itu, di utara Kanada, bahwa trace fosil yang tadi burofilnya sand itu meningkatkan atau me-elevate dari apa permeability, ya, artinya bisa menyalurkan minyak itu dengan menggunakan saluran-saluran dari trace fosil itu. Itu jawaban saya, Pak, yang kedua terkait dengan Ignofossil. Nah, ini, Pak, belum banyak yang meneliti, Pak. Jadi saya baru melihat itu saudara Romi aja. Jadi dia fokus apa sih kontrol kontrol dari trace fosil terhadap kualitas reservoir, baik itu porosity maupun permeability. Ya, yang saya jawab tadi itu adalah ternyata match antara publish terkait dengan Ignofossil dan reservoir dengan yang dilakukan oleh saudara Romi itu match, Pak. Itu yang terkait dengan reservoir. Kemudian yang kedua nih, Pak, ya, ini kita berbicara nutrisi, pengaruh nutrisi. Nah, ini, Pak, jadi saya studi iknologi ini memang mau gak mau otodidak, Pak, belajar bagaimana organisme itu cara dapat makannya itu, Pak. Jadi selama studi iknologi itu saya mempelajari hanya yang paling dikenal di kita itu, saya tidak peduli dengan namanya apa, Pak, tapi saya coba mempelajari apa sih suspension feeder, apa sih detritus feeder, deposit feeder, kemudian apa sih organisme yang misalnya bisa hidup tanpa keduanya, tapi cukup dengan oksigen saja. Saya coba mempelajari itu. Tapi akhirnya saya juga kebingungan. Yang bisa saya pahami itu adalah suspension sama deposit feeder, ya. Jadi kalau suspension feeder itu adalah organisme yang dia itu menangkap makanan dengan melayang-layang. Nah, itu bisa jadi nutrisinya itu banyak. Tapi persoalannya adalah ketika nutrisinya itu banyak, tentu kan bakalan ini, apa namanya, alat makan kah, alat pernapasan dari organisme itu akan, apa ya, keselek lah gitu, Pak, ya. Jadi tidak mungkin juga terlalu banyak material yang melayang, terus itu ada suspension feeder. Nah, kecuali saya tidak tahu organisme itu kan begitu kompleks dia, dia bisa menyerap semuanya. Nah, dengan demikian, Pak, nutrisi, ya, kalau apa dia di dalam bagi suspension feeder itu bisa jadi nutrisi itu banyak pada arus yang relatif ada arusnya, maksud saya ada arusnya nutrisi, ya. Dia lewat aja suspension feeder itu nongol, dia muncul tangkep gitu aja. Nah, dia biasanya yang dibentuknya itu macam-macam, bisa ofiomorfa, bisa skolitos, tergantung. Nah, itu mau keluarnya ofiomorfa atau bentuk lain itu ada parameter lain mengapa dia harus membentuk seperti itu. Salah satunya misalnya salinitas. Jadi dari lingkungan yang begini aja faktor yang mempengaruhi banyak. Kemudian nutrisi lagi, Pak, deposit feeder ini. Biasanya itu begini, tadi yang nutrisi yang melayang-layang tadi, finally pada akhirnya dia kan akan mengendap juga itu. Artinya stop di sebuah permukaan gitu. Maka ada organisme, ya saya nggak tahu sejenis binatang apa gitu ya, dia menggrazing gitu. Sapu bersih pokoknya. Bentuknya itu macam-macam. Tapi yang jelas, Pak, saya tidak terlalu care terhadap jenis organismenya itu.
Tapi yang menarik tuh begini, ketika kan gini, satu substrat itu kan bisa berkali-kali itu nutrisinya mengendapkan gitu kan, baru tertutup oleh sedimen lagi, habis itu mengendapkan di sedimen lagi. Nah persoalannya adalah para organisme ini balap-balapan dia Pak. Ketika belum ada sedimentasi ya kan, belum ada tertutup oleh sedimen berikutnya, tapi makanan sudah tersebar, dia sikat habis itu. Dia kadang-kadang bisa juga itu penetrasi lebih dalam, tapi pertimbangannya banyak lagi itu. Misalnya oksigen di bawah cukup nggak itu? Jangan-jangan saya nembus ke belakang ke bawah kan, ternyata anoksik lingkungannya kan, atau miskin oksigen itu. Belum lagi mempertimbangkan kecap. Ya, belum lagi predator Pak. Nah jadi saya menyimpulkan bahwa akhirnya saya berpikir nutrisi ini tidak selalu berada di daerah-daerah yang terkumpul daerah tenang, tapi tergantung organisme itu bagaimana cara dia mendapatkan makanan dengan organ yang dimilikinya itu, dia bisa mengantisipasi jenis makanan yang terkumpul itu tadi Pak. Begitulah kira-kira Pak. Sip. Terima kasih Pak Ali. Thank you Pak Yadi atas penjelasannya, sangat lengkap sekali ya. Next, ini ada senior saya nih, Mas Wahyu Dwijo, silakan. Wis. Yes, teman tuh. Mas Dwijo bisa. Ya, oke. Okay. Halo Mas Eri, selamat malam, sehat semua. Malam, malam. Assalamualaikum, apa kabar? Eh, lama nggak jumpa, setahun yang lalu. Iya, lama nggak jumpa. Ini simpel aja sebenarnya. Pertama, sesuai diskusi tadi, saya ingin tahu juga mungkin Mas Eri pernah studi atau gimana. Asosiasi ignofosil itu dapat menjadi penciri lingkungan yang spesifik nggak? Tadi akhirnya di konklusi dibilang apakah, saya nanya sih apakah seperti foram, saya rasa sih nggak, tapi harusnya mungkin ada karakteristik yang spesifik baik single igno atau asosiasinya. Misalnya kan kita punya skolitos di quarter sama delta, ya. Harusnya sih beda, orang dari tekanan hidrostatiknya aja beda kan, RUGH-nya udah beda, temperaturnya beda dan sebagainya. Mungkin Mas Eri tahu ada studi yang ngebahas itu lebih detail gitu, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Okay. Yang kedua, ada nggak studi integrasi yang mungkin pernah Mas Eri lakukan, atau misalnya di paper, misalnya studinya berupa perubahan sifat fisik, asosiasi IGNO dengan sifat fisik lain, tapi misalnya lebih kuantitatif lah, mungkin agak sulit dilakukan di Indonesia karena mahal ya, misalnya dengan bantuan isotop proxy. Kan beberapa mineral itu kan bisa nge-save proxy salinity dan temperatur, tuh kita bisa detect okay. Pakai banyak analisis gitu. Ya, atau, dan berkaitan dengan behavior organismenya kan, soalnya kan, karena kan kalau misalnya lebih panas, dia akan membentuk jejak seperti apa, ukurannya apa. Atau mungkin integrasi dengan fosil yang lain, misalnya kuantitatifnya foram atau pollen dan sebagainya. Ya, makasih. Kira-kira itu aja, Mas Eri. Ya, makasih, Mas Dijo. Oke, ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, saya ambil contoh skolitos aja ya. Ya, monggo. Skolitos, saya lupa itu. Saya lihatnya di majalah kalau nggak salah itu. Jadi skolitos di umur prakambrium sampai sekarang nggak berubah itu. Bentuknya kayak pipa, kayak gitu aja. Nah, saya kan penekarannya pada bentuk ya. Bentuknya kayak pipa gitu aja udah. Bahkan diameternya kurang lebih aja, nggak terlalu signifikan banget kok. Ya, itu yang pertama. Ya, saya memahami lah ya, deep marine itu dengan kondisi ekologi yang berbeda, masalah oksigen gitu ya. Kemudian, apalagi itu, organismenya juga kecil-kecil ya. Karena oksigen. Iya. Paling gampang kan itunya tekanan hidrostatik kan, harusnya kan organisme sensitif banget. Oke, kecil-kecil. Nah, jadi begini, bisa jadi yang prekambrium tadi itu adalah, saya bandingkan tuh rata-rata misalnya selebar 1,5 cm gitu ya. Bisa jadi kalau parameternya yang tadi, yang misalnya oksigen bisa jadi sama. Tapi kan saya nggak tahu nih, prekambriumnya dari mana nih lingkungannya kan. Place of sedimentation-nya kita kan nggak tahu tuh. Itu yang pertama. Kemudian gini, apa sih penciri misalnya di lingkungan anoksik gitu ya? Yang pertama, ya umumnya nih di deep water itu penetration depth-nya itu dangkal. Itu umumnya itu rata-rata begitu dia. Ya ini kita hitungan kuantitatif. Kemudian betul tadi diameternya itu biasanya itu kecil-kecil. Tapi sekarang kita kembalikan tuh, apakah dengan satu ini misalnya satu dimensi? Satu, misalnya anggap aja 1 meter outcrop sampai 5 meter, apakah cukup ketika kita menemukan trace fosil dengan penetration depth yang dangkal, itu adalah laut dalam, terus kita bawa, berarti setiap kita menemukan penetration depth yang dangkal, kemudian diameter kecil,
kita ketemu di basin yang lain, apakah itu dikatakan deep water? Belum tentu juga, gitu loh. Karena kembali lagi kepada ekologi. Nah, tapi tadi yang sudah saya sampaikan, deep water itu salah satu cirinya itu adalah penetration depth-nya itu dangkal, kemudian dia ukurannya itu kecil-kecil. Nah, kecil-kecil ini juga harus dikuantifikasi, karena kecilnya si A sama si B kan beda lagi itu kan. Nah, makanya kemarin itu kenapa saya melakukan kuantifikasi. Saya membandingkan juga dengan penelitiannya Gingras itu ya. Dia sama juga itu, breakis katanya low. Tapi persoalannya di dalam papernya, saya bingung tuh kayak angkanya berapa itu. Dia hanya menyebutkan low itu begini. Padahal kan kita ingin melihat kelasnya, bagaimana dia membagi kelas-kelas dari interval dari kecil itu sendiri. Nah, itu jadi satu catatan ya, pentingnya statistik gitu ya. Nah, Mas Dijo, kemudian ini isotop. Ya, memang idealnya begitu, Mas Dijo, harusnya pakai isotop gitu kan. Tapi, yo, mahalnya. Kemarin sempat ada ide begitu di awal-awal proposal, ya pasti kayak gitu kan. Pakai isotop lah. Tapi dalam proses perjalanannya, ya, sudahlah kita apa yang ada. Tapi, saya hanya merujuk kepada paper ya, biasanya kalau penetration depth lebih dalam, itu ya, di lingkungan transisi ya, ini catat, itu artinya saya kunci di lingkungan transisi, jika penetration depth-nya itu besar ya, dalam gitu ya, maka yang terjadi adalah di sediment water interface, itu fluktuasi salinitas itu sangat tinggi itu. Jadi pada saat pasang salinitasnya tinggi sekali, pada saat surut, dia kembali seperti normal. Jadi range-nya itu terlalu jauh, makanya penetration depth-nya itu begitu dalam itu di lingkungan. Hanya di transisi loh ya. Ini saya ceritanya. Oke, kemudian integrasi dengan data lain. Ini wajib Mas Dijo ya. Kalau menurut saya ini wajib ya. Di geologi memang harus integrate dengan data yang lain ya. Dan itu saya menyadari itu. Makanya di dalam presentasi ini juga saya menegaskan kalau Ignofabric Works itu memang mashabnya itu memang harus integrate dengan data yang lain ya. Dan di sini saya hanya menekankan pada apa itu namanya data sedimentologi, mikropaleontologi juga, itu juga hanya menentukan ini breakis atau bukan gitu ya. Itu aja, Mas Dijo. Oh ya, ini boleh nanya dikit lagi nggak, Ki? Boleh, 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 boleh. Oh ya, kan di Kutai itu kita punya deep water juga, Mas Eri. Oh, punya. Mungkin Mas Eri pernah ngukur juga nggak, misalnya perbandingan antara fosil jejak dengan spesies, taruhlah spesies yang sama di delta dengan di deep waternya itu ukurannya berapa atau apa gitu. Jadi untuk spesifik di Kutai Basin kita punya acuan gitu. Ada gambaran seperti itu nggak, Mas Eri? Okay. Kalau tadi buat bioturbasi itu saya sepakat tuh. Kalau di lapangannya total tuh bioturbasi malah ngebunuh porositas. Jadi ngebunuh permeabilitas lah. Porositasnya sih mungkin mirip. Jadi ya makin banyak bioturbasinya makin hancurin mungkin karena tadi kekat oleh clay lah. Nah, jadi saya mau nanya untuk deep waternya kira-kira mungkin ada gambaran. Oke, okay. Mas Dijo, beberapa endapan deep water ya, yang diduga deep water gitu ya, di Kutai Basin. Iya, di Kutai kan bisa kita mati di Kutai Basin ya. Saya kalau core-nya belum pernah lihat ya saya, core-nya itu. Tapi kalau outcrop-nya ini kan ada itu. Iya, saya tidak melihat adanya trace fosil seperti di delta. Saya tidak melihat sama sekali. Yang saya lihat itu justru, aduh sayang sekali nggak saya tunjukkan di sini, padahal saya punya fotonya itu. Gini aja, tapi ini versi gede nih ya, yang kayak di Sambi Pitu itu loh dia, yang tadi saya tunjukkan, tapi kecil-kecil ukurannya, itu uniknya. Nah, kalau saya melihat itu kan, ya biasalah ya, ketika kita riset itu kan kadang-kadang daya tarik itu penting ya. Yeah. Wah, kecil-kecil ini, aduh setengah mati ini, bagaimana kita menggridnya ini kan, bagaimana mengukur diameternya itu kan, terus polanya juga, ya seperti ini, tapi ini bukan deep water ya, kalau apa bukan berarti ini berarti deep water. Nah, yang sering muncul tuh yang begini, Mas Dwijo, tapi cuma spot-spot aja dia, ada, putus, dan enggak pernah saya yang ada di Kutai ini, yang memiliki penetration depth bahkan lebih dari 4 cm. Belum pernah saya melihat. Ya, mungkin suatu hari mungkin saya ketemu kali ya. Tapi sampai sekarang saya belum lihat itu. Itu aja, Mas Dijo. Thank you, Jo. Tanyaannya, question-nya. Thank you. Yuk, monggo. Next, kita punya dari Mas Eri ya. Mas Eri Sitinjak, ini senior saya juga nih. Silakan, Mas Eri. Ya, kedengaran ya suara saya ya? Iya. Mas Eri, makasih banyak ya
presentasinya. Ya, ya. Interaktif banget. Jadi kayak saya yang nggak pernah belajar Ignofosil itu benar-benar tercerahkan gitu. Ya. Jadi luar biasa banget gitu. Cuman saya mau nanya satu aja, ini ya mungkin agak nyeleneh atau mungkin tidak berkaitan, ya mohon maaf gitu ya, tapi kebetulan saya lagi mendalami. Kira-kira bisa nggak kita mendefine sejarah misalnya peristiwa earthquake atau gempa bumi itu ya dari Ignofosil gitu, Mas? Apakah ada papernya atau studinya ke arah situ gitu, Mas? Atau kalau misalnya enggak, atau mungkin dalam aplikasi yang lain gitu yang bisa berkaitan mendefine earthquake? Itu aja sih, Mas. Mohon maaf sebelumnya. Makasih, Mas. Oke, nggak apa-apa. Tadi Mas Sitinjak ya namanya ya? Eri juga nih. Kita sama-sama oh, Eri. Oh, sama-sama. Ya, oke. Iya. Jadi, saya belum pernah baca, Mas, terkait dengan aplikasi Ignofosil ini untuk gempa. Tapi paper yang terkait trace fosil untuk misalnya perubahan lingkungan, ya perubahan iklim, ada, tapi belum banyak ini. Oleh karena itu, ya field ini masih sangat luas gitu, masih bisa dikembangkan cukup banyak, apa masih ada kesempatan-kesempatan. Tapi nanti ini feeling saya sih, kan gini, Mas. Ini saya nggak tahu, ini hanya lihatan saya aja ya. Kayak sedimentologi itu kan pada asalnya kan dia satu ilmu tentang proses sedimentasi, dia jadi booming itu kan karena oil and gas kan, gitu aja itu ceritanya itu. Nah, jadi sekitar tahun 1960-an lah itu. Ini ada bukunya itu, Hydrodynamic Interpretation ya, primer itu dari SCPM itu. Itu saya melihat di situ tuh momennya itu jadi sedimentologi. Nah, yang jadi masalah ini teknologi itu bakal sama, karena kan dia ini kan kayak saudara kandung aja kan, satu biogenik ya kan, satunya itu fisikal, sama-sama mudah dilihat, kan kayak gitu maunya kan, praktikal, pasti saya mengadakan kayak gini, pasti pertanyaannya, bagaimana nih untuk Indonesia, untuk apa namanya, eksplorasi migas, oh ya bisa, tapi persoalannya itu adalah, yang mengembangkan ini belum banyak, makanya advice saya itu adalah terkait dengan hal ini adalah studi laboratoriumnya itu yang penting kan, kita bikin fish tank gitu ya, bawa cacing dari mana gitu, kayak ke tes di situ. Nah itu Mas, jadi ada satu paper itu belum ada itu mengenai earthquake itu katanya, ya didokumentasikan juga, saya lupa papernya apa, kita bahas juga bahwa sebelum earthquake itu terjadi, itu ada behavior dari binatang-binatang itu yang beda gitu, salah satunya cacing keluar dari tanah gitu, sehingga itu meng-create semacam burrow lah ya, logika berpikir saya begitu. Makanya saya tanyakan itu, apakah bisakah kita define dan misalnya dari burrownya gitu, lalu kita kaitkan dengan earthquake history suatu daerah misalnya begitu gitu. Kalau misalnya bisa, wah ini aplikatif banget buat Indonesia, karena memang kita ya tahu sendiri gitu. Ya, gini Mas, itu kan ya berdasarkan paper saya setuju banget Mas, cuman saya kan tidak, saya hanya menduga saja ya. Contohnya itu Mas ya, kalau organisme itu misalnya sedimentasi terlalu cepat di situ ya, tiba-tiba gitu ya, maka organisme itu akan menghasilkan yang namanya struktur escaping structures. Itu dikutip banyak sekali itu, escape structure itu. Saya tunjukkan, tapi saya tidak menerjemahkannya karena gempa. Tadi udah saya tunjukkan juga, karena perubahan ekologi yang begitu cepat, terutama karena sedimentasi tiba-tiba tenang gitu ya, masuk, deng, pari dia kan. Betul. Tapi tempo-tempo nggak terjadi apa-apa kan, ini kan nggak jelas semuanya ini, di Delta kan, maksudnya saya begitu. Atau begini, mungkin nggak ya di satu lingkungan gitu ya, oksigen tiba-tiba drop, mungkin banget kan itu. Ya, saya nggak tahu apakah... Yang jelas di Delta sangat mungkin tiba-tiba fluvial influx begitu gede, langsung gelap di situ itu kan, di mana di satu pond itu, di apa, di tempat the place of sedimentation itu tiba-tiba gelap gitu ya. Tiba-tiba sinar matahari nggak masuk gitu ya, nggak optimal. Itu kan pasti organisme langsung lari ngibrit aja dia kan. Itu mendadak gitu. Itu banyak, bahkan gede-gede. Saya tunjukkan di sini. Ada saya melihat itu escaping structures itu sebesar lengan saya ini nih, panjang kalau saya nggak saya tunjukin, karena itu bukan hal yang anis ya, itu apa istilahnya itu spot-spot itu muncul. Jadi jadi saya pikir dia ya gempa mengakibatkan proses yang lain kan, benar, misalnya oksigen terus substratnya tiba-tiba labil. Nah
Ignol fosil hanya menangkap itu semua, belum lagi kita bicara temperatur kan. Temperatur itu bagi trace fosil, bagi organisme kan sangat sensitif itu dia. Betul. Nah biasanya susah ya, terlalu banyak parameter yang harus dikonstruksi. Banyak. Jadi saya kalau jadi ketika belajar ekologi ini saya selalu menyarankan kita lebih baik pelajari dulu ekologi itu dalam sekali, sedimentologi sama ekologi itu penting banget ini setelah saya sadari proses pembelajaran ini. Yeah. Gitu mas, kira-kira. Ya, yeah. Makasih banyak mas. Ya, makasih, ya. Makasih Ki, thank you. Makasih Bang Eri. Ya, sama-sama. Ya. Ini kita punya last question ya dari Pak Randy. Ya. Ya, seperti Pak Randy, mau dibacakan saja. Terima kasih Pak Eri atas presentasinya. Apakah Pak Eri pernah membaca literatur yang menjelaskan keterdapatan dan kelimpahan ikno fosil dengan dinamika iklim global? Jadi di dalam asumsi saya sebagai awam tentang ikno fosil, misalnya laminated shell, terbentuk dalam kondisi iklim global yang dipengaruhi stratified water column saat iklim berakhir. Oke. Kurang melimpah. Sedangkan untuk iklim global dingin yang kaya oksigen, binatang lebih berkembang sehingga tidak terbentuk laminasi tipis karena proses bioturbasi, karena laminasi sedimen yang dirusak. Bagaimana Pak? Tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke. Papernya ada itu. Itu pengarangnya Goldring tahun 2004. Goldring dan kawan-kawan. Saya tadi itu ketika buat presentasi itu, sebenarnya mau saya tampilkan stratigrafi regional Samarinda ini berdasarkan trace fosil. Salah satu kesimpulan penting saya adalah terkait umur Cerevalian Tortonian ini adalah iklim di Cerevalian itu berbeda sekali dengan Tortonian. Sangat berbeda sekali dia. Ini pasang surut luar biasa nih, gila-gilaan di zaman ini nih. Fluktuasinya. Tapi kalau ini relatif stabil, mungkin ini lebih antara pasang sama surut tidak terlalu tinggi. Nah ini kan konsekuensi dari climate kan sebenarnya ini. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di era di masa Tortonian sama Cerevalian ini. Padahal di dalam referensi kan itu tertulis bahwa di sini semua prograde semua kalau itu delta gitu ya. Prograde aja terus dia itu sampai umur-umur ini. Tapi dari catatan ikno fosil itu clear. Ini nggak tahu tadi, pada saat ditanya ini, tadi nggak saya tampilin, ya sudahlah, next time aja lah. Itu sangat berbeda iklimnya antara Tortonian sama Cerevalian. Nah, kalau ini saya tampilkan jadi panjang nanti kan ceritanya, kan, gitu loh. Itu aja. Jadi ada dan saya sudah melakukan itu, gitu loh. Tapi ini harus dites lagi, tesnya itu begini. Perlu bukti lain itu, bagaimana perbedaan iklim sama iklim Cerevalian sama Tortonian dengan data yang lain. Itu aja. Saya sudah melakukan. Oke, Pak Eri, terima kasih banyak nih atas presentasi dan diskusinya yang sangat menarik ya, saya sangat menikmati semuanya, alur diskusinya semuanya menarik. Ya seperti dulu pernah Fosil dulu pernah pernah melakukan survei tentang biostratigrapher nih sebagai information aja dan kita melihat bahwa generasi kedepannya itu sepertinya sangat langka gitu ya, penerus-penerusnya ya. Jadi saya harap juga bioturbasi ini juga ada juga nih regenerasinya, karena sukses itu. Itu dia. Dalam dalam ilmu geologi suksesi juga penting ya. Kecuali ini, teknologi dikembangin, oil and gas meningkat kan, terbukti, udah rame udah itu, udah gitu aja. Lihat aja, saya, semua tuh faktor itu rata-rata itu. Kalau sudah prospek jadi udah ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi semoga ini kira-kira platform ini bisa membuat menambah banyak orang yang bisa tertarik dengan ini. Dan saya juga tadi sudah share presentasinya Pak Eri tadi slide-nya. Jadi silakan di-download to free sekali. Jadi kemudian nanti YouTube-nya juga akan kita posting. Jadi teman-teman yang tidak ikut bisa enjoy di YouTube kita ya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih Pak. Dari saya. Ya, sama-sama semuanya. Ya, semoga sehat-sehat semua nih, semua partisipan yang masih stay di sini. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Melinda, ada tambahin sebelum kita close? Enggak ada, Mas. Yeah. Thank you, Pak Eri. Thank you very much. See you next time. See you next time. And thank you everyone for joining the session. Okay, and see you in the next FOSI online talk. Okay. Thank you. Terima kasih. Saya close, Pak, ya. Bye-bye. Semoga sehat selalu, ya. Yuk. Mari, ya.